Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sekarang malam ini? Alhamdulillah, Pak. Wah. Lagi iseng-iseng dulu. Udah nyobain Gak aja tahu nih. mau atau enggak, iseng dulu aja. Jadi apa nih jadinya? Gak tahu, Pak, buat bikin landing page-nya. Hanif, mana kandung gimana? Bikin apa? Hah? Halo, suaranya kecil. Panggil siapa, Pak? Dua-duanya. Ini kita cuma bisa tiga doang ini. Belum, Pak. Di kantor kayak Ibu Imana ini. Oh, belum. Baiklah, baiklah. Jadi kita gimana dong? Materinya habis, penghuninya sedikit. Iya, yang connect itu Pak belum. Oh iya. Oh, belum connect. Oh iya, benar benar. Siap, siap, siap. Tapi yang apa namanya? Apa ya bahasanya? Jadi si Ruby itu tidak harus ya pakai yang versi 5 itu tidak harus. Tapi apa apa ya bentar. Apa bahasanya ya? Kalau pengen sama ya betul lakukan. Tapi kalau apa menggunakan yang ada tinggal aja langsung Rails new app dengan versi 7-nya pun tidak apa-apa. Tapi jadinya menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ya lumayan sedikit gitu. Nah, mungkin bisa di-share screen aja seperti yang udah dibahas di Discord. Coba aja kita bagiin. Oke. Coba-coba disamain sama Mas Hanif. Udah belum Mas Hanif atau Mas Patraman yang udah Mata, jalan Pak. Di lokalnya? Belum sih, Pak. Saya belum. Bikinnya pecah dulu jadi HTML saya dulu share screen dibikin ya, Pak. Baru dipindah. Oh, pakai Ubuntu. Iya. Oh. Sekali. Wow, luar biasa sekali ya, Pak. Betul. Kalau ada ya aku sekali. Pakai Windows ya. Saya dulu install Linux ya, gagal sekali dah nyerah ya. Ya, kalau gitu juga kan. Hebat kok bisa hebatnya. Yes. Kemarin tuh mau nyoba buka yang sudah ada gitu loh. Oke. Silakan. Saya juga izin dulu ya, ambil minum. Bentar. Silakan, Pak. Nah, sudah sampai. Dari kemarin sampai sini, Pak. Bolak-balik. Kalau nggak bandel. Oke, let's do this. Gimana?
Jadi ini Rails-nya Rails berapa? Rails-nya lagi. Ruby-nya Ruby? NP. Tiga, oke. Okay. Yeah. Iya. Oke, okay, sip. Lalu? Mau coba masuk bikin project kemarin, tapi nggak bisa. Coba ke versi Rails version, coba. Rails V. Nah, mana? Dari kemarin sampainya sini. Berarti belum ke install Rails yang berarti. Tapi nanti balik lagi kalau sudah di bundle install. Nanti ada yang konflik. Oh, konflik. Remove. Ini berarti kodenya kode yang dari apa? Dari project ya? Maksudnya udah ada di folder ini gitu? Iya. Oke. Okay. Tapi jadi konflik gini dari kemarin. Maksudnya kalau yang 7 itu bisa masuk. Cuma adaptasinya dari yang progress bingung. Oh. Barusan tuh bundle install ya? Kalau coba sekarang bundle update. Iya. Itu bundle. Python deprecated, oke. Okay. Oh, sama. Kalau Ubuntu, oh ya. Sip. Nah, error di Puma 362. Ya, coba sekarang jam install Puma versi 362 tuh kayak yang baris terakhir. Oh, Pak Teraman, enak. Di sini mah copy paste command prompt-nya. Nah, kan Windows juga bisa, Pak. Nah, iya, bisa. Cuman yang perlu kita ketahui bahwa Linux itu pasti lebih enteng dari Windows. Kenapa dia? Bentar, lihat. Ini mah nggak berhasil compile. Iya, nggak berhasil. Berarti instalasinya. Kemarin installnya caranya gimana? Pakai install. Nggak bisa pakai NV. Lupa. Ngikutin tutorialnya jadi lupa. Berarti gimana? Tata. Coba masuknya ke. Oke, gini dia itu jam file remain install, jadi bentar, saya sambil cari. Itu ya. Kemarin jadwal kita fokusnya ke Windows terus ya. Iya, yeah, sepertinya sini the only user Linux. Ibu gimana doang. Sama Pak siapa itu? Sama Pak siapa? Mau ngomong versinya berapa nih? Yang Ionic bukan? Ubuntu-nya. Oh, Ubuntu-nya Debian 20. 20. Oh, bukan 18 berarti 20. Bukan. Oke. RWNP. Berarti gini aja. Tapi aku nggak terlalu yakin sih Rails-nya. Coba jam install Rails. Responnya apa? Karena harusnya yang kan pengen versi yang itu ya, berarti spasi, spasi. Strip V baru tanda petik versi 503. Petik dua ya? Satu aja, apa-apa nggak usah boros. Gini ya? Ya. Install, oke, okay, beres. Nah, sekarang berarti sekarang cobain Pumanya nggak harus yang itu ya. Coba
Pumanya, game install Puma aja gimana? Atau versi 4 ya? Bentar. Sebenarnya, nah ngomongin soal versi itu apa? Nggak semuanya spesifik harus itu. Ya, gitu aja. Coba tanpa ada ini dia tetap kan building native. Sebenarnya di sini isunya, nah tuh kalau yang itu bisa, berarti coba kita berarti no kok notepad lagi ke di Ubuntu mah. Ke, ini pakai Vcode. Pakai V atau pakai oh ya boleh. Ke gem file yang pumanya dihapus versinya atau di apa bukan dihapus tanda komen di komentar semua jadi biarinnya gem puma aja gitu. Ini ya di koma tanda komanya juga di komentar nah dan ya gitu gitu boleh ya atau diturun boleh anyway dah siap terus bundle update. Okay. Sip, sip, sip. Okay, seems like everything okay. Oh no. Connection error with Spring. Oh ya, coba jam install Spring ya. Tapi kapan kita pakai Spring? Sebentar, saya jadi. I don't remember kita pakai Spring. Do we? Di install lagi kan? Ya, install jam. Oh enggak, maksudnya yang tadi jam install. Oh ini. Oh, Spring-nya buat itu. Ya enggak apa-apa, sok jam install Spring versi 2.0.1. Jadi sekalian penjelasan bahwa kenapa jam install berarti maksudnya tuh .jam-nya, filenya yang sudah dikompil itu jadi ada gitu di local machine-nya. Entah ini di server, entah ini di PC kita gitu ya. Nah, si bundle itu tidak serta-merta menginstalkan sebenarnya kalau dia perlu tahapan tertentu gitu. Tapi kalau jam install itu spesifik request bahwa ambil dan instalkan gitu. Seringkali kalau kayak SSL Connect ini gara-gara mungkin ada proxy yang nggak membolehkan ke HTTPS antara provider ya atau proxy di apa namanya operating system ini gitu. Tuh, siap. Baru sekarang bundle update. Oke. Nah, kalau di Linux biasanya emang lebih verbose kayak gini teh. Yang ngasih tahu semuanya. Tuh. Let's do it error bundle tetap error. Okay. Nah, belum kemana-mana tuh. Baru baris baris pertama itu. Iya, belum. Tadi oke okay loh. Sekarang enggak. Berarti ada yang first, try this link to see bundler. Okay, ya ini mah masalah di bundlernya. Ruby jamnya 3.2, Ruby-nya versi 3.6. Ya udah ini kita memang kayak gini harus ngecek dulu. Coba dipencet yang GitHub bundler itu. HTTPS yang atas. Itu mah kalau mau laporkan kalau pencet nanti masuk ke browser. Open link. Nah, itu
Biasanya langsung. Kalian loading ya. Atau mau pakai caranya Mas Paturaman. Yaitu. Terus saya install ulang. Oh, enggak. Oh, salah. Bukan. Serius, saya juga waktu awal kan enggak jalan tuh Rails-nya kan, akhirnya install ulang jalan. Ya meskipun tetap harus di tangannya juga sama masternya kan di sini kan. Tapi minimal jalan. Ya, dan atau itu langsung post ke mana? Post ke Heroku gitu. Buat dikelihatan ya di mana? Iya. Kejanggalan. Nah, berarti belum ada. Oh, belum ada karena masalah metode yang barusan katanya belum ada yang mengalami lo. Unik dong. Gimana ini? Sebentar ini. Something. Alangkah baiknya kita dilihat semua terus kita unduh lagi. Jangan deh. Bentar. Sudah APT. Tapi Ruby yang cuma satu kan. Tadi installnya cuma satu kan di situ. Coba which Ruby dong di command prompt which Ruby. Iya bener sih. WHICH Ruby. Apa jangan witch-nya penyihir itu? Witch. Nah, udah benar. Enggak. Bercanda doang. Ini nih. Sehari ini. Kacau kan emang saya tugasnya. Gimana? Ya, enter. Oke, cuma satu. Oke. Kita boleh si. Cobain. Ini kita nyoba ya. Iya, Pak. Kita berhadiah ya, Pak ya. Pertama berarti sudo apt update dulu untuk memastikan apa namanya package-nya sudah terupdate semua. Jangan ya, it's gonna take a while. Kemudian habis itu kita install-nya. Jadi ada dua cara kan pakai Ruby NV berarti dia lebih. Tapi kita coba aja langsung. Sudah apa install Ruby? Kalau udah. Iya, dia biasanya langsung dapetin yang terakhir. Okay, Ruby should manual install. Ini yang tidak diperlukan. Ya, loh. Gimana? Ruby is already the newest version. Oh, udah katanya. Ya udah. Oke. Tapi following package automatically install. Oh, yang ini sudah diinstal sekalian, tapi nggak diperluin. Oke. Ya udah biar aja. Nah, terus to remove. Oke. Ya udah. Nah, terus kita coba gini aja. Oh, ini udah di foldernya. Tweet app. Coba mundur satu folder cd. Nah, kemudian kita rails new rails new lagi gem install rails yang biasa gem install rails tanpa versi dapat nggak dia dapat tanpa error nggak maksudnya Wow. Oke, so sekarang coba Rails new aja. Yeah. Apa namanya? Ya. Yeah. Project. Ya, yeah, project baru apa gitu. Silakan. Ya, yeah, boleh. Itunya pada database-nya mau gimana? Mau langsung ke post. Eh, iya, Postgre-nya ada. Udah install Postgre. Berbicara tentang Postgre ya Pak, kan semalam kita install ya Pak ya. Yes. Kemudian saya tinggal tidur ya Pak ya. Kemudian paginya saya buka ya Pak ya. Dan terus? Hasilnya kemudian adalah blue screen. Oh. Akhirnya saya menyerah. Nah, terus jadi ganti laptop.
Enggak juga sih, cuman enggak tahu sih, mungkin ada alternatif lain, Pak, buat edit di Postgres selain kita install Postgres di laptopnya gitu. Di blue screen, Pak. Postgres-nya sih harusnya enggak bikin error, yang bikin error, maksudnya yang bikin kayak gitu biasanya ini apa? Apa sih namanya teh? Apa tuh? Editornya apa yang mengaksesnya, bukan bukan si Postgres-nya. Postgres mah ya tergantung isi data kan, kita belum isi data. Cuman isunya adalah kan di Postgres itu kan ada salah satu segmen yang harus masukin password laptopnya ya. Maksudnya ketika kita masuk ke laptop gitu kan, nyalain terus buka login password gitu kan. Sedangkan laptop saya kan nggak dipasswordin ya. Dia error mulu, dia bingung, nggak boleh kosong tapi ada passwordnya. Oh iya, benar-benar. Oh iya betul, praktek terbaiknya itu sekarang ya, itu harus punya password usernya. User yang login punya password. Keamanan. Oh ya, untuk Mbak Imana ini di enter aja. Ya otomatis yang SQLite ya harusnya. Kita pengen lihat apa benar bisa di Rails 7 gitu. Is it okay dengan ini? Maka mungkin build-nya untuk itu. Tampaknya nggak ada error malah. It's good. Gak ada masalah. Ya. Yang Rail 7 kemarin tapi mau buka contohnya jadinya. Cobain masuk ke CDI mana tadi apa namanya foldernya? Namanya Imana Rails. Pakai tab aja nah gitu. Okay, so Rails S atau Rails Server itu sama. Sih, nyala, baik aja, versi 5.5. Oke, aman, browser. Ya, itu aja ditimpa. And it's okay. Berarti SQLite-nya okay, itunya okay. Saran saya, lebih baik pakai yang ini. Lanjutin. Saya sih, saran saya gitu. Pusing-pusing ya, Pak. Itu. Soalnya contohnya pakai 5. Ini di-convert saja Bu ya. Bisa di-copy ininya, controller-controllernya. Nah, sekalian praktek DB migrate ya, bikin ini apa namanya? Rails ya Rails apa tuh? Saya lupa sampai namanya. Rails generator migrate. Jadi bikin file migration gitu. Nah, itu yang di-copy ke sini ke project yang barusan gitu. Nah, ini kan udah nyala servernya. Nah, mending buka lagi satu terminal yang akses ke folder yang sama tapi untuk syntax Rails console atau bikin folder atau apa. Tuh. Di project sama ya, Pak? Iya. Projectnya itu juga untuk. Nah, terus terus misal kan kita udah punya ya misalnya ya kayak latihan awal apa namanya Rails generate controller home index awalnya home ya top ya generate controller namanya soalnya bebas jadi controller index top ya home index home spasi index iya. Ini mesti sama yang begini-begini sama. Bedanya cuma di yang mungkin kita bahkan nggak terlalu banyak pakai. Coba di enter. Nah, terus buka di Visual Studio, studionya. Terus kita tempah sama controller dan view yang kita punya dari sana gitu. Untuk latihan membuat kalau pengen sama yang di apa? Yang udah ada kan ada foldernya tadi apa tweet app tadi ya nah itu di copy paste bagian view-nya gitu nanti bisa Mas Hanif gimana bisa ya udah jadi Mas Hanif mah udah Pak ini lagi mulai bangun mantap tadi. Mau tanya sih Pak sebenarnya. Oh silakan, langsung aja kita ngobrol aja. Nih tadi kan nyoba dari Rails 2 di 11,
dimasukin ke folder tempatnya Rails ini, ke tempat lokal ini, tapi kok nggak nyambung ya? Tetap ketemunya yang Rails yang background yang defaultnya itu nggak berubah ke alamat yang udah dibikin. Nggak nyambung dan maksudnya Rails 11 itu saya copy paste ke tempat Rails server ini yang ada di C user users terus nama Ruby-nya. Mudah nggak? Harus share screen sebenarnya. Harus betul. Harus share screen. Share screen aja. Nggak apa-apa. Ini Mbak Imana lanjut aja. Nanti kita pindah-pindah. Nggak usah dimatiin. Mas Anif, kalau udah share screen kasih tahu. Nanti saya tinggal pencet satu tombol. Udah ya. Oke. Oke, Mbak Imana lanjut aja dulu. Kan itu ada ngopi-ngopi gitu ya. agak ini kita ke Pak Hanif dulu. Bentar. Sip. Nah, udah kelihatan layarnya Mas Hanif dan itu berarti Ruby Jam 31. Oke. Okay. Wah, orang kebumen toh, Pak. Oh, orang investasi kok saya lihatnya gitu, Pak Turan. Oh, saya orang kebumen. Ini kan tadi habis bikin aplikasi baru. Mantap. Hanya Kebumen Investasi. Oke. Nah, terus? Terus di dalamnya ini kan ini masih kosong. Oh, project baru. Ini mau diambil dari Rails 11 dimasukin ke sini, dikopas ke sini. Ya, ya gitu. Itu sama bisa. Dengan yang masih Mbak Imana lakukan. Nanti munculnya langsung ke kayak tampilan Rails 11. Iya. Atau harus disetting dulu di command prompt-nya. Oh enggak, command prompt-nya sih enggak. Coba ya, di copy dulu nih. Iya, tapi enggak plek-plekan ini ya. Wih, tuh udah lengkap. Ini berarti Mas Hanif udah upload. Siap launching ini. Kemana? Ke Git-nya, udah ya? Ini cuma studi-studi nih, jadiin satu. Terus, paste nih ya. Oh, enggak gitu. enggak gitu. Maksudnya caranya adalah kita copy yang app view, app controller gitu. Ya, jadi satu si MVC-nya, bukan semuanya. Mungkin rutenya bisa, tapi enggak seplek-plekan itu. Karena tadi kan ada versi, ada sintaks yang agak beda. Nanti malah susah nge-trace-nya. Ini lagi ngapain kita katanya? Gitu. Jadi pertama rootnya dulu ya. Pertama kita kalau pengen satu-satu. Iya. Kayaknya kayak mendingan copy paste scriptnya. Jadi ya udah buka aja dulu config bandingkan. Kalau route-nya sih boleh-boleh. Tapi nanti dia kan langsung ngasih tahu ya route yang situ kosong, sini kosong. Nah, itu hubungannya sama controller dan view kan? Nah, jadi kita sebenarnya lihatnya controller dulu. Controller-nya ada apa aja? Coba lihat di tweetapp itu atau ya, tweetapp controller. Di sini kan kosong. Nah, di sana apa? Controller-nya ada 1, 2, 3, 4. Apa semua yang mau diambil? Maksudnya ambil semua aja. Oke, okay, nah berarti kita ke mana tadi? Ke terminal. Kita terminal. Kita bikin sekian kali itu. Harus lewat sini ya kalau controller? Ya enggak harus, tapi biar sekalian. Nah nanti tinggal diimpah gitu. Nah sekarang... Contohnya misalnya Rails J controller home gitu ya. Kan kelihatan ada home tadi. Berarti Rails generate home. Controller home gitu maksudnya. Home terus kasih yang pertama kan index. Ya udah kita kasih index. Enggak pakai itu, enggak pakai tanda itu. Spasi aja. Spasi index. Ya gitu. Udah. Terus kita juga tahu ada post, ada user, langsung habis selesai ini langsung Rails J controller user apa gitu. Nama Rails index. Index juga ya? Iya, index. Dan nanti juga bisa diedit itu. Jadi tenang aja.
yang penting kontrolnya ada, terus pos juga gitu. Pos indeks juga ya. Likes, misalnya likes, likes itu apa? Kontrolnya cuma apa ya? Ya. Enggak pakai meter juga bisa. Likes aja udah sampai situ. Jadi enggak membuat si nah udah selesai. Nah, tuh. Nah, dari sini baru ke route. Ya, boleh copy. Terus route. Kalau langsung di copy gitu emang kenapa, Pak? Suka ketinggalan satu kan? Contoh, kalau udah hafal sih nggak apa-apa. Berarti kalau habis controller berarti langsung ke view. Habis itu route kan? Ke route. Ya. Di copy atau dibuka. Gak apa-apa, di copy aja juga gak apa-apa. Oke, sekarang ke view. Ya, view-nya belum. View-nya semuanya. Ya. Semuanya langsung. Semua tadi, semua view. Semua folder? Ah, enggak empat, kecuali layout maksudnya. Yang tadi kita generate layout aja. Layout nanti ada yang application itunya. Application HTML. Ya, itu agak beda kan. Ganti versi itu tulisannya beda di situ. Oke. Di copy ya? Oke. Oke. Udah. Terus kok ke model. Ada, kok ini enggak ada likes? Oh, your view enggak ada likes view ya. Ya, kan kemarin kita bikinnya manual. di study 11 itu. Oke, udah berarti harusnya udah bisa jalan nih. Kita belum jalan ke apa namanya? Migration ya. Oh, iya. Model dulu. Model dulu, pos dulu. Ya, yang manapun duluan, tapi duluannya harus dikerjain. Pos dulu ya kemarin. Ada pos, ada user. Ya, cuman dua tabel. Satu lagi apa? Likes. Post. Berarti ada tiga. Isinya apa kemarin? Isinya adalah konten. Konten. Konten sama user ID. Kalau mau sekaligus ya. Konten string, terus user ID integer. Terus koma ya? Enggak pakai koma. Enggak koma. Spasi, langsung user underscore ID integer. Ya ini ya. Sama satu lagi, bukan ya? Oh bukan di post ya, udah, bukan di post. Sip. Terus yang user berarti apa? Nama, name, terus password. Oh iya, kan udah pakai backrip lo itu. Terus password ketiga tuh. Kalau kita mau pakai backrip berarti nggak pakai kolom password. Berarti kolomnya password underscore digest. Mau yang mana? Yang udah di-encrypt atau belum? Yang udah yang digest tulisannya. Berarti password underscore digest. Ini. Enggak, E-nya satu aja. Digest. Pakai T ya. Digest terus string. String juga. Terus ini image name. Image name tulisannya gimana? Image underscore name. String. Yang integer apa ya? Apa? Enggak ada integer ya?
Integernya ID-nya, tapi udah ada otomatis itu. Sip. Udah. Oh, di pos udah ya. Di pos sudah ada username, user ID. Tinggal ini likes. Sekarang model like. Like isinya user ID sama pos ID. Integer semua. Tuh, udah ahli ini. Udah ahli. Sip. Mas. Udah. Nah, tinggal copy paste modelnya. Timpa modelnya dulu. Model like, post, my user. Oke, kemudian apa lagi tadi? Nah, db migrate itu harus ke itu apa namanya? Ke Rails console. Ya. Oh, enggak. Kita enggak perlu langsung. Agak beda sama itu, kecuali kita mau sama. Kita belum eksekusi kan? Nah, tinggal db Rails db migrate. Migrate te. Sip, udah kita cek dengan cara Rails console masuk. Iya, coba bikin user satu gitu. User sebenarnya user new username. Jadi apa nih? Oh, ketinggalan ya. Backscriptnya belum install ya? Tuh. Oh iya, belum ya. Ya, exit aja dari situ atau buka buka yang baru, buka command prompt baru di tempat lain. Exitnya tulis exit. Exit. Yes. Itu apa? Tadi gem install backscript. Tulisannya itu di atas backscript. Udah. Enter. BCRYP. Enggak, udah benar tadi. YPT. Yes. Terus pastikan itu masuk di gem file. Nanti kita buka gem filenya. Pakai editor juga boleh tuh. Udah kebuka editornya. Editornya apa? Visual Studio. Iya. Itu dibuka aja. Maksudnya Visual Studio-nya dipencet aja. Nih. Oh ya, boleh. Nah, di uncomment itu yang backscript-nya. Baris 37 37 apa berapa? 37. Iya. Ya. Udah. Oke, tadi versi ini nyambung enggak coba. Nah, di comment prompt tadi tulisannya apa? Comment prompt. Satu 31 ya 7. Oh beda. Oh lebih besar. Oke okay, sip masuk nggak apa-apa. Ya udah sekarang Railser Rails DB migrate sorry. Eh udah ya udah kan berarti tinggal Rails console. Oh ya Rails. Masuk lagi untuk bikin username sambil ngetes fiturnya backscript. Okay. User sama dengan class user dot new terus name namenya siapa yang pas
Emailnya, koma email. Password. Email dulu. Enggak, password digest mah bukan kita yang bikin. Image name. Email. Ya, image name juga boleh. Oh, tadi belum ada email. Oh, belum ada? Oh. Belum ada. Berarti nanti kita bikin file migrate aja. Ya udah, intinya bikin satu dulu. Satu JPEG. Oke. Okay. Itu apa? Kenapa? Kan ada. Oh ya udah, sekarang keluar aja. Kalau nggak salah kan kita udah di usernya udah ada validasi kan. Kolom-kolomnya udah divalidasi, jadi harus ada. Jadi kita ke bikin aja dulu file migration yang baru, yaitu Rails J migration migration spasi nama file, masalahnya nambahin email ke user. Namanya bebas, nambah email ke user. Oh iya. Nama file. Ya, gimana? Shift. Baru enter. Enter, habis itu buka di di editornya. Kita add column namanya email gitu. Projectnya belum dibuka di ini. Visual Studio-nya. Biar enggak bolak-balik. Add column. Baru ini file sama ini. Oh, di ini. Iya, biar di situ langsung. Tadi. Biasanya di paling atas apa? Tulis aja kode spasi titik gitu. Atau di kon, tapi kalau udah ketemu ya langsung. Gitu. Yes, chef. Yes. Kan yang punya. Jadi ke DB migration tambah add column spasi pakai n column n terus users pakai s terus koma namanya koma dulu email koma ya baru simbol email baru stringnya pakai simbol iya gitu ya. Koma ya. Oke. Okay. Ya udah, siap. Kemudian Rails DB migrate. Udah. Sip. Oke, okay, kita bisa masuk lagi ke Rails dan bikin usernya. Ke Rails console. Ya. Rails console. User user name titik dua kan ya titik dua string titik dua email. Name. Password enggak. Image name sama password. Password. Sorry. Password aja, enggak, bukan password aja. Tulisannya password aja. Password 3.
Kayaknya ada yang mungkin itu mah image salah. Iya, oh iya, image kayaknya kurang. Sama. Salah juga itu. Kenapa ya? Bentar. Scale light-nya. Jangan-jangan. Kenapa lagi ini? User. Oh, coba apa dihapus dulu ininya, validasinya. Boleh, boleh hapus dulu. Berarti ke model user. PP model. Dibuka. Di tanda, dikasih komentar. Yang ya. Itu cuma demo. Amin. Gimana kalau nggak pakai password dulu? Jadi user sama email aja. Sama ya. Kenapa itu? Ini projectnya yang ini bukannya, bentar. Tahu gara-gara copy paste tadi. Yang mana? Iya, nggak tahu yang mana. Secara ininya sih tulisannya, oh, kasusnya tulisan berikut. Ininya mah nggak apa-apa. Coba bikin sebagai perbandingan aja. Kita buka, kita exit dulu, terus kemudian rels generator controller baru aja, apapun itu. Rails G controller, misal apa nih, prestasi apa, halaman depan atau apa tuh, udah bukan spasi, next, sip. Nah, kita lihat cara penulisan kelasnya di controller dia harusnya sama, bisa dilihat di prestasi controller, sama kan? Application controller sama user controller. User controller. Sama. Sama. Sama kok. Oke. Okay. Apa yang berbeda? Apa ya yang berbeda? Apakah teman-teman lain ada yang mengalami? Rahman, halo. Halo, Pak. Cek, cek. Ini lagi ngoding kan berarti? Kebetulan tidak. Ini sama di sini masih ini ya. Aduh. Nah, ini kan undefined method forbid login user. Forbid login user enggak ada karena di, oh iya, karena di application control belum di copy. Ada iya. ada yang enggak lengkap maksudnya. Ini application controlnya kosong sementara kita punya ketergantungan kode di application controller. Dibuka. Ya udah betul. Cuman dibuka. Nah. Semuanya
Harusnya penulisannya sama kan, nama kelasnya action controller ya sama, udah bisa di copy paste, sip. Nah gitu, coba lagi. Secure password. Cannot load such file. File backup-nya ya. Nggak usah pakai backup. Nggak usah dulu. Kalau nggak usah dulu berarti hash secure-nya dimatiin dulu. Kasih komentar. Dan dirubah lagi berarti harus ada. Ya antara harus nggak harus ya. Tapi pasti harus kalau nggak ada. Ini apa? Kolom password-nya. Tempatnya di home di class user. Class user, user controller maksudnya. Salah. Model user. Model user. Yes. Itu yang paling atas. Di komentar aja atau dihapus ya sama. Terus kemudian ke bikin migration untuk nambahin atau copy paste aja tuh yang ada di migration yang add password. Kan kita udah pernah copy paste yang ada di controller, bukan ini ke folder yang tweet app sebelumnya yang study 11. Ada migration file di DB migration yang add password to user. Nah, itu dibuka. Buka aja. Nah, itu baris ini maksudnya kita lakukan itu. Nah, di copy atau gimana, Pak? Ya, kan kita mau bikin. Sok bikin Rails dev Rails generator ini. Biar aman. Coba Rails generator migration. Nah, nama file ini kan nanti ada timestamp-nya beda. Gimana? Masih mana? Kalau CSS-nya tidak terbaca. Oh, berarti udah sukses ya? Gimana? Udah nyambung. Oke, nah. Ini Mas Hanif tinggal buka filenya. Migration. Di DB migration. Kok nggak muncul? Belum refresh ya? Ini refresh kan? Iya sih. Mungkin beda. Jangan-jangan beda folder. Ada nih. Oh ada. Kok di situ enggak? Iya lemot ya. Oh baru tuh. Ini. Iya. Save cobain. Saya sekarang ke layarnya masih mana Kando dulu ya. Diterusin aja ntar balik lagi. Konsol lagi. Siap. Konsol lagi. Ah, Mbak Imana, halo. Gimana jadinya di lokal hostnya coba? Patraman gak sekalian mau share screen? Mumtaz, Agus, Rizky. SS-nya nggak kebaca. Iya, nggak kebaca, tapi yang ada, udah ada. Udah ada filenya. Coba lihat. Filenya udah ada.
Mana filenya? Filenya udah ada. Filenya itu bentuknya SAS ya, nanti kita ganti. Ini udah diganti yang. Tapi layarnya belum kelihatan. Oh, yang. Oh, belum ini. Oh. Itu, nah ini itu. Coba di apa di Visual Studio aja biar kelihatan. Foldernya asset style sheet ya. Nah ini SAS itu kita nggak pakai sekarang. Li7 ini secara defaultnya nggak ada. Jadi ini kalau dilihat dari tulisannya sih nggak ada yang aneh-aneh. Jadi bisa kita rename langsung jadi CSS. Si home. Tadi CSS Pak nggak mau. Saya coba SAS. Errornya kan bunyi apa, harus mana? Coba lihat. Formatnya SAS. Tadi Pak. Oh, udah. Saya rubah ini. Oh, tapi gitu. Kalau saya rubah semua jadi nggak muncul. Oh, bukan yang itu, yang home. Yang home ini. Bisa ya kan? Bisa. Ya gitu. Itu maksudnya. Oke. Sip, selamat melanjutkan. Oke, semangat 17-an kita bikin yang baru. Udah ya, berarti ya. Oke. Saya pindah lagi ke layar yang Mas Hanif. Oke, sama-sama. Mas Hanif. Henry, Rizky. Bisa. Semangat. Tetap enggak bisa. Apanya? Bagaimana malah beres? Ini layarnya belum muncul. Projectnya belum. Nah, ini baru muncul. Apa yang belum nih? Coba Mbak Imana bantu. Apa yang hilang? Unknown attribute password. Iya, kan belum ada. Rails DB Migrate udah dijalan belum? Udah. Nih. Tulisannya. Add column user password string. Add password user. Oke, sekarang coba user 1 sama dengan user.all dulu deh. Pengen lihat. Kosong ya. Teman, ya, betul. Ya udah, user 1 new dan coba yang tadi. Password enter. Terus save, user 1 save. Bisa enggak? Jangan dia enggak. Nah itu bisa. Insert into. Oh gitu. Oke. Habis itu sekarang user all lagi. User 1 atau user berapa sama dengan user all. Oke. Terus kemudian user 2 dipencet. User 2. User 2 aja. Name. Ya boleh. Atau enter aja langsung. Kok namanya user? Coba user aja, user 2 udah. Enter. Nah itu. Kalau user 2.name ketemunya user.
Iya, karena dia nyari name itu adalah untuk membalikin apa menghasilkan nama kelasnya. Sementara nama kelasnya adalah user. User model kan, model user. Berarti Kalau pengen dapetin namanya, berarti caranya kan itu ya. Coba pakai email coba. User2.email. Define. Ya harus. Oh ya kan ini all ya. Ini all. Jadi user2 itu dot all kan tadi. Oh Jadi iya. user2 masukin array-nya. Array berapa? Nah, user2 karena tadi variabelnya user2 huruf 0 misalnya array 0 baru name baru email gitu. Tutup dulu dot name. Oh iya. Ya benar ya. Itu karena all tadi. Oke. Kalau find by dapetnya cuma satu. Ya kalau where nanti sama kayak gitu lagi. Oke, udah beres sekarang berarti tinggal apa tuh? Tadi ya CSS-nya copy. Terus habis itu apa? Habis itu ya lihat di browsernya. CSS-nya di bagaimana tadi jadinya .css atau .sass? Tetap CSS, Pak. CSS, ah, iya. Jadi ini di rename ke CSS. Defaultnya ya. Karena kita belum pakai gem yang sama. Iya. Dan sedihnya di 7 itu CSS-nya nggak dibuatin langsung. Jadi kita yang nulis lagi sendiri. Itu aja. Oke. Misalnya bikin kontrol baru, view baru, ya di sini kita harus nulis nama sendiri, nama view baru itu. Oke, silakan ke mana? Berarti ke browser localhost. Di mana nah, ini view Ini yang... layout application. Oh iya betul. Application yang belum layoutnya belum dibenerin. Kan ketinggalannya tadi. Di view application. Kita buka aja yang dibuka di Visual Code-nya. Ini kan gini, nah kita ngambilnya dari body sampai dari 10 sampai itu aja. Mana tadi? Ini ambil dari sini. Dari 10, iya boleh boleh. Oke, kurang. Sampai yield, semuanya berarti semuanya kecuali atasnya. Ya udah sekarang mah copy semuanya aja. Select all, copy nanti di sana dihapus. View layout. Nah, ini kan yang yield. Nah, enggak jangan dihilang apa? Back. Yang ini yang bagian bone. Dari 12 ke 16 di blok di apa di select sampai habis sampai 16. Nah, baru paste. Nah, terus kita scroll ke atas. Scroll, terus kita hapus yang sampai sampai 17 dari 10 ke 17 hapus. Ya, 18. Ya, sampai 18 berarti hapus. 10-nya juga dihapus. 10-nya dihapus juga.
Bolehnya dihapus, baris 11-nya juga dihapus. Sekarang baris 10 yang dihapus. Nah, baris 11-nya biarin sekarang, baris 10 yang dihapus. Oke. Ya, harusnya sama sampai yang bawahnya, yang bawah scroll. Kemarin kita pakai metode post itu nggak ada sekarang. Itu bisa dihapus. Kenapa kok nggak pakai? Iya, dia jadinya nggak ada di link to metode postnya. Adanya di button to atau di tempat yang lain. Tapi behaviornya jadi agak beda. Nah, jadi udah sih di sininya mah udah, sisanya mah di save aja. Terus apalagi ya tadi teh? Ya udah jalanin dulu biar tahu. Kalau nggak salah home. Ya, karena nggak ada metode postnya itu jadi nggak perlu JavaScript. Oh ya, ya udah matiin aja berarti. Hapus. Kita Komen. Perlu sih. Bukan, kita tambahin application.js di mana sih? Asset di atas. Oh, dia nggak ada. Ntar lokasinya yang benar itu adalah ya udah coba dihapus dulu deh include-nya karena kita nggak pakai kan. Tapi yang baris 10 dihapus. Cuman kayaknya nanti error-nya di mana ya nanti. Coba skip-nya tetap kita perlu sih. Nah, udah. Bisa. Mantap ya. Oke. Nah, cuman tadi apa ya? Enggak sih, udah. Gambarnya ini bisa yang belum. Nanti, Pak. Oh iya, gambar. Kalau logotnya bisa, cuman route-nya harus diganti jadi get bukan post. Route yang logot. Coba. Kan usernya belum. Ya tadi udah dimasukin ya? Udah kok. Nah, tapi kan ini ngeceknya ke password yang itu, yang authenticate pakai Bcrypt. Nah, kenapa Bcryptnya nggak jadi? Nah, mau dinyalain atau? Nyalain aja Pak. Ya udah, kalau mau dinyalain berarti yang ya nyalain hash itunya. Hash. Tapi nanti dihapus lagi. Folder passwordnya apa? Itunya dihapus lagi. Gini aja. Sekarang nggak pakai aja dulu. Nah, baris 64 ini if usernya aja hilang. If user lagi. Yang baris 64 sisakan if at user. Di user controller. Method login. Method login paling bawah. Yang bagian itu komen terus tulis aja di bagian bawahnya if at user aja. Ya, terus dah. Itu diratain. Nah, terus kita ke route untuk cek yang logout. Jadiin get. Di config route. Config. Jauh banget. Di mana kok? Logout itu jadiin get bukan post. Udah. Ini udah masuk. Terus logout. Wih. Berarti nggak pakai metode post yang itu nggak bisa ya Pak? Iya bisa kan ngirimnya cuma user ID doang kan?
Kalau yang harus pakai metode POS, kalau yang apa? Ini formulir login, email passwordnya kan mau dikirim, ada dua berarti kan, terus nanti ada tiga atau banyak gitu. Itu kan nggak bisa, nggak muat lah di address bar semua panjang. Lagian kita kan nggak pengen kelihatan tulisannya, nah, kayak posting ini, ya kan? Tuh bisa. Gambarnya belum ya? Belum. Itu di folder public, copy paste aja itu mah. Nah itu route-nya untuk likes ya. Tapi udah oke kan? Oke, udah bisa masuk. Tadi bingung gimana masuknya. Sekarang tinggal disesuaikan bisnis proses yang website barunya apa. Ya, sip. Gitu. Oke, gimana teman-teman yang lain? Setelah memperhatikan ini, apakah ada pencerahan atau tambah bingung? Halo, halo, halo. Everyone else? Still wake up? Masih, Pak. Masih hidup kok, Pak. Cuma okay. Lagi coba iseng dulu aja, Pak, karena saya di laptop kan post gue nggak bisa, jadi saya mau coba push dulu ke Heroku, coba toko baca. Oke. Okay. Ini boleh gitu, boleh pakai. Nah, betul. Tuh. Sekalian Mas Faturaman kan lagi nggak pakai Postgre kan? Maksudnya di lokalnya nggak pengen ada Postgre kan? Bukan nggak pengen sih, lebih ke nggak bisa. Belum coba lagi sih. Ya nggak, maksudnya kalau sekarang mau share screen, ada satu cara yang membuat. Di lokal pakai SQL. Itu yang menarik. Tadi Scalite 3, kemudian pas production menggunakan Postgre. Yaitu di mana? Di Heroku. Konteksnya. Just, mungkin ya yeah, bisa kalau mau. Oh, dia sudah start screen. Nice, langsung. Kalau yang lain gimana, Mas Agus? Ini punya siapa? Oh, punya Mas Fatur Rahman langsung. Oke. Okay. Gimana, Pak? Saya baru mau ngapus nih, Pak. Saya baru ngapus. Oke, okay, sebentar. Baik, kita baik, terima baik. Kasih dulu ke Pak Hanif ya, sudah. Dan bersedia berjuang untuk bersedia iya. Oke, okay, sekarang kita apa ya? Oh, push ya, push aja, push aja. So, ya, maksudnya ya, kita pengen preview di gem file. Gem file is a master gem ya, maksudnya. Gem di notepad-nya tuh di notepad, di Sublime, di Sublime-nya. Oh, di Sublime ya. Baik. Kalau dari command prompt tinggal nulis subl titik atau nama file. Oh, kalau gitu. Di Visual Code kan pakai apa? Code gitu ya. Command sbl. Ya, Sublime, sub gitu kan. Sub oh, Sublime apa subnya aja? Sub pakai L aja. Sub. Oh, begitu. Cuma ya kalau udah dipasang ya, kalau belum gitu. Ya belum. Coba Sublime nama. Nah, berarti belum ada. Itu tuh harus dipasangin aja ke ke mana folder instalasi Sublime-nya untuk kenyamanan nanti. Maksudnya? Coba folder C. Oh, ke location-nya. Location of Sublime itu tadi kemarin tuh kita di program file Sublime. Yes. Nah, ambil. Loh. Oh itu. Subl-nya itu. Oh, ini. Nah, copy paste tapi i copy di situ, klik kanan, copy, terus paste, escort cut. Klik kanan di situ. Oh. Di folder yang sama dulu. Oh, di folder yang sama dulu. Bentar. Yang naik. Oke. Okay. Paste shortcut. Oh ya, enggak boleh ya. Ya udah, sip. Udah di yes kan? Berarti sekarang di desktop. Coba lihat. Tadi di yesin atau di no? Nah, itu. Ini. Itu di rename, sisain subl-nya aja, subl. Di rename, sisain subl, kemudian di cut. Cut, masuk ke C Windows. Coba, coba pencet N di situ, ada notepad nggak di sini? Ada ya, nah itu. Oh, oke. Okay. Terus sini. Yes. Sekarang udah nyambung ya. Sekarang paste. Yes.
Sip. Ini satu cara ya, banyak cara lain, tapi ini salah satu cara. Satu cara yang lain pakai environment variables. Waduh, apalagi itu. Kemarin udah, tapi anyway, sekarang ya ke kemana sekarang? Kemana? Nanti close aja. Itu terus kita ke ngetesnya adalah coba kita ke Windows R. Nah, coba tulis sub L tadi. Nah, jalan. Jalan. Oke, itu satu. Terus kemudian kita buka ke foldernya, Explorer. Folder yang lain. Folder apa? Image tadi atau apa itu? Yang project-nya maksudnya. Folder project bukan? Oh, ini ya, project, ya, yang sama. Project yang lain. Saya pindahin kita ke Ruby. Oke, nah maksudnya ke folder project Ruby-nya coba. Nah, pencet di yang tulisan this PC itu, nah, di atas address bar-nya pencet. Nah, tulis sub itu dihapus. Di blok terus dihapus, tulis sub L tadi, sub L titik. Spasi titik, spasi dulu. Banyak cara, tapi ini juga bisa. Ting. Iya, yeah, ini loading. Oh iya. Oh ya, saya tidak menghitung bagian itu. Kok bing? Kenapa jadi bing? Titiknya salah berarti. Kenapa jadi bing? Sampai L aja berarti. Bentar. Titik itu di ini, titik itu di comment prompt ya. Sampai L aja. Bisa nggak? Nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Gagal nih demonstrasinya. Ya, mungkin karena Windows saya masih tua ya, belum 11 ya. Enggak, itu harusnya bisa. Coba ke command prompt yang tadi, tapi tulis refresh env. Refresh env disatuin, v. Environment. Oh. Ya, disatuin. Refresh env, enter. Loh, dia juga enggak ada. Ya udah. Kalau nggak ada, caranya adalah di-close. Jadi refresh environment itu untuk kita nggak usah close. Tapi kalau nggak ada, ya udah close. Gitu. Oh, begitu. Baik. Refresh ini mana? Lupa kan. Nah ini, iya benar. Ini close aja, close. Ini close. Ini close. Ke folder ini, tulis yang tadi di atas. Tapi CMD, bukan ini, CMD. Dah, enter. Nah, gitu. Masuk kan? Nah, baru oke. Sekarang nyobain lagi ya. Sub L. Dah, enter. Enggak. Okay. Titik boleh, enggak juga. Cobain aja deh. Oh, berarti sub L aja. Sub L aja enggak ada. Wah, ini enggak kebaca. Something ini, Pak. Apa jangan-jangan sub L-nya harus di-copy, bukan shortcut mungkin. Karena notepad bukan shortcut yang di Windows itu. Enggak sih, shortcut. Tapi ya boleh aja dicobain. Kita iseng ya. Iseng aja. Mari kita iseng. Di saya sih enggak gitu ya. So, tadi saya lihat notepad-nya enggak, bukan shortcut biasanya. Oh, notepad sih emang aplikasi kecil. Maksudnya. Yes. Siapa tahu gitu kan, kita iseng. Disampahin Windows-nya. Tenang, Pak. Ini kalau misalkan ada keanehan, tinggal install ulang. The bag sampah ini. Yeah. Baiklah, nyobain aja. Keluarin lagi. Jadi semua yang ada di Windows, Windows itu harusnya bisa diakses di Windows R atau di apa namanya, command prompt. Harusnya. Seharusnya. Harusnya. Nah, baru mau, Pak. Oh, shortcut udah tiba. Baik. Oke. Okay. Sip. Tapi udah ngerti ya maksudnya. Yeah, maksudnya. Oke, okay, kesini. Jadi lebih mudah. Habis itu mau ada file tertentu juga langsung aja. Mirip sama Visual Studio. Memang maksudnya gitu. Terus sekarang to the main ini. Main menu. Main course. Di gem file. Sublime gem file, sub L spasi gem file. Pakai S enggak?
Enggak, itu kan langsungnya jam terus tab. Enggak dipisahin. Oh, enggak bisa. Oke. Tuh, muncul. Oh, iya, Nah, benar. itu. Nah, sini ada yang namanya development, development itu tulisannya itu. Development, development itu kan. Nah, tes. Nah, kita masukin jamnya P apa namanya SQLite tiga tulis di situ di jam dep mana ini 59 berarti 59 59 ini. Nah, diisi dengan jam SQLite 3 ya kalau nggak salah. Begini. Nah, sementara kita bikin grup baru yang namanya production. Di mana? Ada belum? Belum ada kan? Coba kita cari dulu. Enggak ada. Enggak ada. Kalau belum ada ya udah bikin. Di bawah. Jadi kayak ini kan ada dua nih grup development, grup test ya kan? Nah, sekarang kita bikin grupnya production. Ya, simbol production do. Nah, jamnya adalah padunya. Yang apa tadi? Yang postgre. Yang postgre jam itu yang di atasnya di cut apa di copy ke bawah. Jadi kalau nggak ada grupnya disebutnya global. Itu atas. Kalau yang ini berarti sub. Dia hanya dilakukan ketika production. Gitu. Enggak, PG. PG cuman, skill. Ya, cuman saya nggak tahu versinya. Enggak, PG aja. Kalau okay, gitu. Nama jamnya cuma PG aja. Oh, gitu. Ke atas, yang di atasnya di komen atau dihapus. Yang mana? Paling atas ada. Postgre. Tuh, PJ oh, 11. Ini dihapus ya? Di komen aja deh, biar enggak. Oh, di komen aja. Berarti gampangan lagi isi. Ya. Supposedly, yang dilakukan sekarang adalah Rails DB migrate. Kalau ada nggak database yang belum atau DB migration-nya? Belum? Belum. Jadi muncul masih, apa? Masih hello world tadi? Kemarin. Iya, masih coba masukin landing page. Oh, oke. Itu tujuannya. Untuk hari ini. Okay. Di-save aja ini. Di-save aja. Oke, okay, kemudian? Di-save aja, ya udah. Sekarang langsung coba. Coba. Alhas. Cobanya enggak bundle update dulu. Oh iya bundle update dulu. Ya masih loading. Saya lupa satu hal. SQLite itu perlu khusus Windows sih ini kayaknya. Apa tadi ya tulisannya? Oh. Ini SQLite apa SQLite? Kemudian salah saya. Oke, kita jam file. SQLite 3 ya. Yes, nah itu dia. Ah, purchase. What? Apa yang harus dibeli? Oh iya, itu mah. Ya udah, donasi aja sih. Berarti apakah ini waktunya saya kembali ke Visual Studio? Enggak, itu akan selalu muncul karena memang versi community unregistered, maksudnya yang tidak berbayar. Jadi bukan dikurangi fiturnya, cuma diganggu aja. Ada iklan nih ibaratnya ya, namanya juga gratisan. Gitu aja sih. Nah ini barisnya di chat saya kasih. Itu yang harus ditulis di baris 59 untuk Windows. Untuk kebanyakan Windows dari Windows 8, 10. Di sebelah langsung SQLite-nya atau di bawahnya? Ditimpa. Oh, ditimpa. Karena sama dengan tulisan itu. Enggak semuanya. Loh. Saya pastinya cuma enggak semuanya. Jam, SQLite 3. Ini kan? Iya. Dipakai. Oh, cuma segitu pastinya. Iya. Cuma segitu. Oh iya, masa. salah saya. Siap salah. Nah gitu. Sip.
itu menjalin lagi tadi apa namanya bandel kalau kalau belum berhasil dia jam install the fetching fetching tapi saya sih bandel update cukup agak lama di pas using SQLite 3 karena dia ambil dulu terus kemudian naruh gitu. Ya ya nggak tahu berhasil atau enggaknya di percobaan kali ini tapi tujuannya adalah untuk memisahkan environment lokal development sama production. Yang disebut production adalah yang kita deploy ke sana, yaitu Heroku ya dalam konteks sekarang. Nah kalau development ya di sini di localhost gitu. Berarti yang nanti di push adalah yang production ya kan? Yang kita push semua kodenya nanti dia yang mikir bahwa oh ini tidak. Yang dijalankan adalah yang production. Gitu. Ini berarti membuka jalur lah ya, membuka jalur. Ya masih tahu. Masih tahu. Ini loh menjalanin loh. Nah kalau enggak. Maksudnya kalau kita mau sama semua, ya udah kayak kayak sebelumnya taruh di global, yaitu nggak ada grupnya, gitu. Tapi itu ya itu tadi yang bikin errornya. Nah si apa? Tadi jam kemarin membuat jadi kita harus menginstal menyambungkan Postgre-nya di lokal, karena tadi tulisannya Postgre. Ngomong-ngomong, ada satu lagi yang belum diedit. Saya ingat sekarang. Develop database.yml. Ya. Di mana itu? Di db nmp berarti config ya, config ya. Config dekat sama routes tapi namanya routes. Database. Oh ini database. Nah, kalau tadi kan development-nya ya Postgre kan ini. Nah, sekarang adapternya kita berubah untuk yang development jadi SQLite. Kan ini dia ngikutnya tanda baris 25 itu kan tanda itu maksudnya dia ngambil ke yang atasnya. Ke yang baris di atasnya yang defaultnya. Oh. Defaultnya adalah Postgre. Nah, sementara kita nggak pakai. Lambang idem ini ya. Lambang idem. Iya, maksudnya sama default katanya. Yeah, itu. Yeah, baik. Kemudian ya kita edit itu sebentar. Sebentar saya lupa tulisannya. Banyak config ya, tepatnya. Ya. Oke. Nah, adapter titik dua itu sama full-nya time udah sama database-nya ya db development ya, oke okay. Ya tulisannya adalah adapter ya sama di atas biasa titik dua tulisannya adalah SQLite 3. Oke, terus database-nya bukan kayak gitu tapi ganti dengan DB garis miring misalnya nah, nama file sekarang nama file boleh bebas tapi ya, biar gampang development.sqlite3 yep. Dev sampai situ juga boleh dot, intinya ada .sqlite3 itu nah productionnya lihat lagi production test production nah udah biarin oh ini karena dia kan pakai Postgre ya jadi ikut default ya. Ya, oke. Okay. Udah gitu apalagi ya? Ya nanti juga ketahuan sih di error. Kemudian ya sudah jalankan. Langsung di lokal saja. Ya, ya Rails apa? Server dulu. Server. Kau udah beres gitu bandelnya? Udah. Wow. Kenapa emang? Ada yang salah nih? Ada yang salah? Saya nggak tahu. Itu salah. Ini berarti error ya. File included Ruby itu tidak bisa. Enggak ada.
Malah nggak bisa dia. That's weird. Ya udah. Coba dihapus dulu deh. Apanya? Jangan malah nggak mau ya. Malah bikin error. Coba jam install SQL3 langsung. Di situ jam install SQLite3 gitu. Belum. Oke. Tempat kalau ini nggak apa-apa ya berarti baris yang tadi dihapus saja, diganti sama jam SQLite3 biasa. Oh iya benar. Oh ya, tadi kenapa Mbak Imana tadi asal ada Kembali yang lagi Mbak nanya? Imana. Kembali lagi maaf. Koneksi Heroku-nya gimana setelah membuat akun Heroku? Oh, itu berarti install dulu. Nah, mumpung agak lama kemarin ya Mas Wetraman install Heroku teh. Install Heroku di mana? Di lokal kan? Coba Oh iya. bagaimana ke Next time. bagaimana lagi dengerin? Coba siapa Mas Fatur Rahmannya sambil liatin browser. Bentar, saya buka dulu. Ke browsernya Heroku. Nanti ada yang harus diinstal maksudnya. Nah, installnya kasih lihat Heroku app. Anggap sudah login ya, bagaimana bikin akun dulu. Habis itu login. Ya, semoga Mas Fatur Rahman tidak lupa loginnya apa. Tenang saja Pak, tidak lupa karena password saya cuma satu. Oh, baiklah. Jadi ketahuan deh, aduh. Saatnya ganti. Nah, later, do not. Nah, kalau di sini jangan continue ya, kecuali emang pengen pakai Google Authenticator. Tapi emang bagus sih, Google Authenticator bikin aman. Cuma pengalaman saya ketika handphonenya rusak. Nah, itu saya juga ngalamin. Jadi nggak aman buat kalau project-nya. Saya ngalaminnya ini, Pak. Outlook kan juga ada tuh, Microsoft Authenticator. HP-nya iya. Rusak lah, udah tuh susah tuh buat balikin akunnya. Betul. Nah, jadi kalau udah sampai sini, pencet new misalnya, Mbak Emananya pencet new, kemudian bikin aplikasi baru, kasih nama. Nama ini adalah menjadi subdomain. Namanya bebas. Langkah selanjutnya ini yang disebut harus download nanti. Coba apa aja deh. Nanti bisa dihapus kok. Betul. Iya, tapi nggak boleh pakai lupa spasi. Red app, save. Nah, itu namanya jadi domain ya nanti itu. Nah, ke bawah. Nah, ada link itu tuh. Heroku CLI. Bukan yang itu. Yang bawah. Nah, itu. Nah, itu pencet. Nanti dia bakal masuk ke semacam apa, readme. Nah, ini install the Heroku. Nah, itu pilih yang bawah. Yang di bawah. Asumsinya Git-nya udah ada. Karena kemarin udah beres kan project-nya. Dan itu. Jadi nggak usah. Terus. Tapi kalau belum ya silahkan. Tapi yang jelas untuk Heroku-nya yang ini. Di yang sini ada yang Windows ada yang macOS segitu. Tapi kan bagaimana pakai Ubuntu? Berarti harus sama sama Mac. Ubuntu itu bisa pakai yang ini, yang bawah. Tarbalnya di install ini. Nah, Linux. Ubuntu ini. Gitu. Sudah PT dulu bisa ke sini habis itu di update biasa. Saya copy. Bagaimana sih kayaknya udah pinter. Iya, udah khatam. Bagian sudo terminal. Nah, itu dia. Nah, itu dari bantu sama Pak Draman link-nya. Install itu kok enggak salah di Linux malah lebih cepat installnya. Tentu saja.
Iya. CS-an ya. Ya, ya gitu. Udah, itu habis itu baru nanti sintaks-sintaknya git. Nah, itu di balik lagi ke coba di close aja nih. Yaitu sintaks yang di bawahnya, heroku login, git init, heroku itu. Gitu. Yang itu yang dijalankan di folder project-nya. Ya, dicoba dulu. Nanti kalau kesulitan kita share screen lagi. Kembali ke Fatraman. Gimana? Oke, cobain dulu ya. Karena installnya lumayan. Ya, saya coba dulu. Waktu. Hmm. Itu udah beres, yes. Sekarang berarti edit aja gem file-nya sama Fatraman. Kita ilangin aja yang tadi. Ternyata kasus yang Fatraman nggak perlu. Jadi tulis aja gem-nya jadi SQLite 3 tanpa ada JIT lalala. Oke. Kemudian udah masuk saja. Itu udah di share. Oh iya. Udah. Siap. Gak kelihatan ya. Kalau gitu bundle masuk bundle lagi. Mm-hmm. Oke. Okay. Bundle update. Nah, kalau ya di sini sekalian ngecek ketika bundling ini something error atau enggak prosesnya di situ. Lebih cepat. Sipu ngebut sing. Nah, beres kan? Mantap. Semua gemnya berarti ada dan jalan. Sekarang tinggal Rails S. Apakah bisa? Si. Tapi emang, emang beneran belum ada database ya? Emang belum ada. Beneran belum ada bikin sama sekali. Okay. Karena masih fokus ke desainnya dulu. Biar ketahuan alurnya mau gimana. Itu bikin aja model ya. Bener. Eh, itu bisa. Oke. Okay. That's good sign. Berkicok. Nah. Oke, okay, Bu. Masih error. Deh. Memperlakukan error. Sekarang ada apa? Muncul. Aman. Aman itu. Itu aman. Indikator aman. Oh, tidak aman. Tidak, ini mah tidak amannya karena sprockets ada yang deny. Ini mah ini bukan masalah database. View lewat aplikasi nearby wireline sekian. Ada apa? Abis copy paste. Iya, bisa copy paste. Sekarang ya. Coba coba buka layout dot apa application di Sublime. Habis nimpa ya? Iya, barusan nimpa. Baru banget nimpa. Nimpanya dari mana tadi? Jadi apa? Layout. Ini ya. Oh iya. Masuk-masukin sini ya. Nah itu yang agak mungkin juga jadi pertanyaan sih Pak. Maksudnya kan kalau di proget itu kan kita bikin semua page-nya itu kan dalam satu layout ya. Layout-nya sama semua kan. Jadi begitu begitu masuk, langsung nampilin layout enggak. Ini yang ditimpa apanya? Oh, saya baru nimpa welcome-nya doang, Pak. Ininya ditimpa. Welcome sama saya bikin aset baru, welcome batch CSS. Oke, okay. Nah kalau gitu headnya nggak usah ada di index ini, hapus atau pindah headnya, pindah ke application. Application. Oh iya. Bodinya juga nggak ada di situ. Dihapus aja tuh. Semuanya? Bukan. Sisakan yang div. Oh, sisakan yang di. Yang diambil ke sana headnya. Oke. Okay. Cuma. Ya itu maksudnya. Dari situ itu isinya. Jadi anggapannya si div itu ditaruh di yang yield gitu loh. Kita imajinasikan seperti itu. Nah, sementara yang tadi yang kita cut head tadi, ya itu taruhnya di salah. Di tempatnya itu kan udah ada. Coba peringatan. Iya, replace atau gimana gitu. Iya. Title udah ada. Langsung jalan. Menarik. Coba cuma salah di situ doang. Oke. Okay. Sangat menarik. Sebentar, tadi brief-nya mana ya?
kita refresh dulu. Wih, tapi tetap, oh iya, wih, langsung pengen ngasih lihat ini rupanya ya. Menarik, enggak sih maksudnya kan pengen nyobain doang gitu kan, dulu udah capek-capek bikin, bisa nggak ya dipindah gitu loh. Sip, memang, memang bagus. Nah ini bagus, cuman tadi secara kaidah ada yang kurang, atau bahkan lebih tepatnya ada yang beda. Coba sekarang kontrol U, kontrol U aja deh. Nah akan kelihatan bahwa ini title-nya Project RBY. Tapi di bawahnya ada title lagi nih, di baris 3. Oh iya, di bodinya. Nah, itu karena memang nulisnya dua kali. Nah, itu yang ditentukan lah maunya gimana. Enggak, tadi di application. Di head ya. Di head ya. Application layout. Where's layout? Application HTML-nya. B, oh, iya, yang baris 12, mau jadi welcome atau mau jadi project? Landing aja. Oke, ya enggak, maksudnya nulisnya cuma satu, ini tetap dua, baris 4 sama baris 12 salah satu aja. Oh gitu. Namanya boleh, boleh aja ganti. Cuman satu tag title. Terus telsit app itu enggak apa-apa. Link itu enggak apa-apa. Sip, sisanya enggak apa-apa. Aman. Dan memang jalan kan? Coba. Ini di close aja. Terus code-nya bisa di refresh. Tetap lancar, aman. Oke, okay, pandemic e-learning. Pandemic. Pandemic. Ini nama karakter gitu. Pandemic. Oh, oke. Okay. menarik sekali. Jadi itu CSS berarti. Sini semua hasil CSS. Si animation-nya. Kalau misalkan ini full-nya di sini, ini semuanya CSS doang, Pak. CSS. Karena CSS doang. Gak punya database. Ya, gak apa-apa. Ya memang nggak harus ya. Saran mengembangkan gitu loh. Siap. Ya, udah kan? Udah cepet kan? Berapa menit itu? Oh iya, menarik. Berarti bisa saya lanjutin. Oke. Oke. Makasih banyak, Pak. Pencerahan ya. Sekali saya hidup ini. Oke, satu tahap terakhir. Upload ke Heroku-nya. Heroku. Oh iya. Kita lihat apa benar. Apakah dia jalan? Nah, ininya nggak mau dimatiin, boleh. Aja. Mau di... kayaknya mending matiin deh dulu deh. Maksudnya dimatiin Ctrl X. Saya ngikutin bapak mentor aja. Kalau nggak salah, soalnya jam locknya jam. Jadi jam.lock itu ada ketika kita pakai gitu, kita kan nyalain. Coba Ctrl C apa X ya? Nah, berdongol dia. Terus, apa tadi kita Heroku non? Heroku lagi git init kan udah ya, git add, git commit. Nah tuh kan in the working copy sama log, masukin landing pages. Sip, habis itu apa tadi, git push Heroku master. Oke, ting. Kan removing, detecting, save, warning, no problem, okay, it's okay, compressing, it's okay. Launching. Let's see. Mari kita coba, market shop di Heroku. Namanya tadi project itu aja langsung. RB3. Yang mana ya? Lupa saya yang mana. Nah, kita lihat logs-nya dulu supaya aman di more and view logs. Let's see what happened in S. Biasa aja kan, staging from starting to up dan nggak ada error notification. Kita bisa open app atau langsung sama orang lain di share-nya link-nya aja. Jalan gak ya? Wih, teleponnya nggak ada. Oh ya. Tiba-tiba nge-reset gitu. Lucu juga itu. Itu loading. Loading. Agak berat berarti. Okay. Ya sip. Udah aman. Udah jadi tuh. Siapa yang mau dikasih lihat apa URL itu udah beres. Terima kasih banyak Bapak. URL. Kecerahan sekali hari ini. Bisa lanjut lagi. Siap. Bentar. Maksudnya berarti hari-hari sebelumnya nggak cerah.
Enggak sih, bukan tadi sebelumnya, tadi pagi. Tadi pagi belum celahnya. Nyoba iseng error mulu gitu, apa yang salah. SQL ya ternyata. Karena emang blue screen tadi pagi. Oke, nah jadi dengan begitu kita nggak perlu install Postgre di lokal ya. Kita seperti di project aja pakai SQLite gitu kan. Rails console, Rails console gitu. Biasa, kalau ternyata emang perlu database. Nanti ke mana teh? Pas launching ke deployment di konsolnya Heroku nanti itu bisa jalanin DB Migrate. Jadi dia membuat si database-nya tapi di versi Postgre. Ya, Heroku yang Postgre. Tanpa kita harus pusing lagi ya create database lain-lain, udah dengan kelasnya DB Migrate itu udah sama gitu. Mungkin itu akan jadi masalah selanjutnya ketika saya nyampe di sana. Sekarang belum sampai di sini. Oke, jadi semangat, lanjutin dulu. Yep. Kayaknya perlu diganti jadi merah putih tuh, Pak Rahman. Iya, pasti itu. Mau saya tambahin banyak kali, mau saya tambahin. Buat ganti tema. Oke. Gimana yang lain? Semangat dong. Eits, udah langsung out aja. Ini yang lain gimana? Apa nanti kalau pakai Hero? Pakai apa, Mas Hanif? Halo. Ya, kedengeran kok. Kedengeran kok. Ini yang sunyi. Apa gerakan terjadi? Mana nih orangnya nih? Dah. Bapak mohon maaf, speaker apa sudah menyala? Yang lain gimana yang lain? Jangan-jangan suaranya Mas Hanif udah kedengeran, suara makanya kita yang belum nyampe. Nah, silakan. Apa pertanyaannya Mas Andi? Ini lagi sinyal. Iya, latensinya kayaknya ya. Ya, begitulah. Saya juga lagi agak naik. Udah semua sama Fatur Rahman nih. Apa, kenapa? Bandwidth-nya. Tapi saya juga lagi hari ini lagi ada gangguan. Biasanya 12 MS, sekarang di 50 MS. Wah, jumping-jumping. Dikit ya, dikit. Tapi ngaruh sih, Pak. Menyebalkan. Nah, Mas Hanifnya exit. Mungkin dia masuk lagi. Jadi connecting, ya. Rizky gimana? Nazario, Ananto? Biasanya udah sampai mana nih? Zaki? Itu Hanif lagi. Silakan, Mas Hanif. Mumtaz, gimana Mumtaz? Dengar nggak suaranya? Sekarang jelas. Pak. Mantap, Pak. Lanjutkan. Ya. Di sini tulisannya your network bandwidth is low. Mungkin ada yang lagi buka Facebook di rumah Bapak. Biasanya makan banget bandwidth. Tadi kan itu pakai Heroku ya untuk ininya nampilin deploy. Kalau di GitHub gimana, Pak? GitHub caranya buat apa? Buat nampilin tadi live preview-nya itu. Kalau di GitHub nggak bisa. Maksudnya nggak bisa yang Ruby atau Rails. Nggak bisa. Bisanya HTML. HTML, CSS, JavaScript ya. Duh, berarti harus bikin Heroku ya? Nah, iya, betul. Pak, tapi database-nya kan bukan SQLite ya? Nah, iya, tadi juga kalau di apa diulas lagi, jadi database SQLite-nya bisa di lokal, kan udah jalan ya Mas Hanif. Nah, terus tambahin di gem filenya bagian produk group production yang isinya gem Postgre. Nanti pas deployment ke Heroku, dia otomatis menggunakan Postgre gitu. Oke. Mau dicoba? Belum punya akunnya, Pak. Ah, bikin dulu. Bikin dulu, gratis. Gratis. Silahkan. Mbak Imana udah? Udah belum, Pak. Belum berhasil. Nah, tapi udah login. Apa? Udah. Udah, tapi nggak tampil. Ah, coba. Invalid refresh. Invalid. Share screen. Ya, silahkan.
Invalid apa? Refresh. Invalid request. Oh, request. Hmm. Invalid request. Oh iya, okay. Jalanin. Nya Heroku login dulu, Heroku login. Oh iya. Belum login itu. Oh. Heroku login. Hit enter. Enter lagi. Kemudian nanti browsernya minta login. Defaultnya ke Firefox. Ke Opera. Ya udah, ini login. Pencet login aja. Baru loginlah dengan akunnya. Kalau sudah itu berarti sudah ya. Bisa ditutup ya. Ini. Ditutup. Semuanya ditutup. X boleh. Nah, itu udah masuk baru sekarang git init git yang apa sintaks tadi. Git add titik terus git commit save am, nah, terus a string pesannya apa sip, baru sekarang git push. Tapi kayaknya nggak ada yang harus di-commit gitu. Apa udah? Git push. Push Heroku master. Fail to push some refs to. Coba ini lagi. Apa yang tadi yang bagian atas. Ada yang git. Git apa Heroku git remote itu ya. Ketik lagi ya Pak. Ketik lagi aja. Git. Heroku git remote. Oke, titik dua. Nah, remote. Apa tadi sintaknya? Lihat di webnya. Ini ya, Pak. Bisa. Udah. Saya terus. Coba deh sekarang. Web spec master does not match. Apakah di sananya? Udah ada ya? Atau belum sih? Udah kan? Udah ada nama sudah. App itu? Atau? Oh, harus sama ya, Pak? Sama. Sama yang di sini ya? Tulisannya sama. Imana sama dengan kon- ini ya? Ya, sama dengan itu. Oh, beda. Namanya. Bedanya apa? Sama. Sama-sama. Jadi tinggal di... Harusnya git push aja. Tapi ini kayaknya ada yang... Belum ya? Coba. Git initnya udah ada belum ya? Coba-coba di dir, di LS. Ada apa aja di situ? Apa-apa? Loh, nggak ada. Nggak ada. Berarti git initnya belum. Git init. Tuh, baru. Nah, baru yang lain. Git add, git commit, gitu. Oh, branch-nya namanya main ya. Oh,
Kalau gitu ya git push recommend. Tapi kok bisa ada main? Emang sebelumnya udah. Coba 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 dulu aja. Git push Heroku ke master atau ke main, silahkan. Nah, cobain. Tuh, dia ke main. Udah, mantap ya. Udah. Cuma ini udah pakai cara yang tadi belum? Cara yang tadi diliatin sama yang pakai group development, group production, decode gem filenya? Belum. Belum. Oh, biasanya error kalau belum. Oh, error. Push file. Karena nggak ada SQLite3 di Heroku gitu ya. Jadi kita ke gem file, edit aja dulu. Apa namanya, kode gem file misalnya. Kita mau edit gem file-nya aja. Di project-nya? Boleh. Ya, di project-nya. Mana tadi ya? Bawah, paling bawah. Nah, itu yang di group development boleh ditambahin gem baris 59. Gem nama gemnya skala 3. Terus kita copy, udah selesai gitu aja, diratakan sama. Terus tuh copy paste baris 67 ke baris 66. Ya, di copy ke baris di atasnya. Diganti tulisan tesnya jadi production. Jangan lupa di end-nya do. Jadi itu di enter, bikin baris 1 di 66 do, di enter. Jadi end, end. Nah, terus isi di tengahnya dengan gem namanya apa tuh? PG, Postgre. Bukan, di baris 67. Di dalamnya. Enggak, end-nya diturunkan dulu ke biar kita bisa ngisi di baris 67. Nah, gitu. Gem namanya PG, huruf P sama G. String P sama G. Tanda petik P sama G. Dua. Udah, kalau udah ke baris 10 gitu ya, di atas. Kalau nggak salah, yang game and yang gemnya SQLite itu bisa di tanda petik aja. Tanda petik, tanda pagar. Ini? Kan baris 13 berarti. Maaf. Oh iya, 13. Udah. Kalau udah, ya udah di save bundle update, kemudian git add lagi, git commit lagi, bundle update dulu. Oh. Kita pastikan dulu nyala, jangan install dulu. While installing PG nggak ada. Oh, coba gem install PG nggak ada. Oke. Ya udah. Kalau mau langsung harusnya bisa. Coba ke mana? Ke apa? Git add, git commit gitu langsung.
Coba push ke git push. Merekku main ya kalau di sini. Sip, seharusnya dia enggak. Building. Oh, error masih. Huh? You have deleted tapi failed to install game via bundler. Lah. Oh iya. Apa tadi? Di database.yml ya. Lupa. Ke kode database.yml. Di config database YAML. Di tengah. Nah, itu yang development-nya Scarlett, nggak apa-apa. Tapi yang production-nya diganti jadi tulis adapter di 24. Baris 24-nya dihapus. Ditulis adapter. Oke. Sebentar, saya lagi lihat tulisannya sih mana itu? Screen database lah lupa database email. Mana ya, saya belum buka projectnya di sini. Ini project. Kalau nggak salah, tulisannya adalah adapternya PostgreSQL. Terus nanti database-nya nama langsung, nggak pakai DB itu, nggak usah pakai. Itu pakai titik dua, adapter titik dua, terus PostgreSQL. Terus database-nya DB garis miringnya hilangkan. Ini ya, Pak. Iya. Itu juga boleh, tapi SQLite-nya juga hilang. Dot SQLite jadi hilang. Production aja juga nggak apa-apa sih harusnya. Oke. Harusnya sih. Kita coba aja ya. Ya. Kalau udah di save, tapi tadi kenapa full screen nggak bisa dipasang di itu ya? Game install post PNG ini Ubuntu. Oke. Jadi kalau install PNG mah
sudo apt, oh harus ini ya. Harus install yang ini, Mbak. Di komchat. Udah, coba ke comment prompt. Comment promptnya udah? Belum. Boski-boski, pilih admin sama lipeki devil ya. Nah, coba ya. Nah. Jadi ini menginstal Postgre-nya ya, sama library yang diperlukannya. Tapi path-nya harus benar. Tapi Yang coba bawah ya, apanya yang yang bawah, bawah di install nggak? aku Install nggak kelihatan layarnya, layarnya masih di terminal. Yang di chat yang kedua itu di install nggak? Oh itu sama, sorry. Oh yang terakhir yang terakhir itu libpacky dev udah termasuk. Ya, termasuk sama baris yang pertama. Sudah, kalau sudah ya berarti kita cek dulu apa rutenya ini dapatnya berapa. Dapatnya versi 9 atau versi 12. Berarti ke slash user. Coba ke, ya cari di slash user. Apa ada PSG. PGSQL 9 atau apa gitu. Nah, dicari dulu apa dir, dir di directory di dalam user maksudnya. Dir slash user. Pakai spasi. Maksud dir spasi. Kalau slash user itu ada di mana? Nggak ada, berarti di ke root dulu deh, root-rootnya folder. Iya, ini masih di home ya, bukan di root. Root itu yang infinity apa nih, tanda itu. Apa sih di si nah itu coba dir. Di sini ada belum ya, belum keluar dari sebelumnya lagi. Sebelum yang ini. Nah, ini kan home. Kita ke usernya. Kalau nginstal-nginstal masuknya kemana? Ke user, biasanya ke spasi. Ke coba di cdit lagi, cdit. Saya nggak apa strukturnya. Dan coba dir. Kalau ada slash user ada. Nah itu. Ini user ini. Coba masuk ke situ. Nama foldernya apa dikasihnya? Coba enter. Kemudian dir.
Ada nggak PSK? Oh, belum ya. Nggak ada berarti. Nggak ada. Harusnya ada yang tulisannya PG SQL apa gitu. Kalau berhasil, kalau terpasang. Kalau begitu, kalau tadi sih udah ya. Coba sintaksnya tadi kan adalah SQL present contrib PG admin 3. Oke. Nah, soalnya kalau ini coba ke project lagi, kita di errornya apa tadi tuh ya? Ya lupa. Error enggak, error pas upload bukan yang itu, pas upload di itu Heroku-Herokuan. Coba masuk ke folder project, di itu more application log, tapi itu kalau nggak salah belum ada karena belum ke upload. More application log, view logs, belum ada kan? Build failed karena ya belum ya, karena filenya juga belum masuk ke sini maksudnya. Tadi pas git, coba ulang lagi. Ulang lagi ke git, ke folder mana Rails tadi ya? Iya. Yeah. Kalau nggak salah ada file manajernya. Ya, apa sih namanya teh? Dolphin ya? Apa? File manajernya Ubuntu apa? Dolphin bukan? Itu yang yang gambar folder files mana Rails. Ya, diarahin ke command promptnya biar bisa cd apa tadi. Coba coba tadi apa? Git add git itu gitu. M-nya kurang satu, commit. Heroku. Main, ya main. Fail to install gem via bundler push rejected. Nah, itu artinya nggak akan ada di sananya. Kenapa? Karena you have deleted from the file. You're trying to install the bundler. Oh, oke. Okay. Tapi kita juga nggak punya PG. Ya udah, berarti ke coba bundle install atau bundle update di sini sekarang.
Kayaknya saya tempat tinggal. Nah ini nih. Harusnya dia berhasil sih. Tadi library yang diperlukannya udah selesai kan pakai sudo apt. Udah ya. Nah itu. Sekarang coba lagi git push. Git add dulu. Git add. Biar pasti aja perubahannya. Cobaan pertama gitu. Git push. Ini. Right. Dari. Sip. Enter. Ayo. Ya, ngomong-ngomong tadi Mbak Imane udah menulis Rails DB migrate belum di lokal tadi pas pas lagi jalan. Nyalain yang project tadi udah, Pak. Udah, oke. Okay. Ya udah. Kalau itu berhasil ya nanti juga ke Postgre-nya harusnya nggak apa-apa. Dan melihat dari ini tulisan yang kayak gini ini beautiful sekali dia dia nggak ada error maksudnya. Fetching Rails ke Napto beres beres ya. Tinggal udah selesai. Sip. Dibuka aja namanya imanapando.herukuapp.com atau open app di situ. Langsung ya, Pak. Itu ada tulisan open app di, atau oh, iya, mau ketik sendiri juga boleh. Tapi ada yang error. Nah, itu. Berarti errornya apa? Coba kita lihat dulu. Di logs secara deployment dia berhasil ya. Ini adalah errornya Rails. Coba gimana kondonya balik ke Heroku. Ini tab yang pertama dari browser. Itu ada error method. Apa tuh? Katanya active record statement relation user where a user. Oh, ini masalah codingnya berarti. Oke, okay, tapi kita ke itu dulu, resources. Resources dulu. Dan lihat dia udah masuk, udah nyambung sama Postgre. Jadi di sini udah nyambung, tinggal dibenerin aja. Caranya coba kita ke localhost dinyalain, pakai Rails S. Nyalain dulu. Pengen tahu errornya apa. Kayaknya di lokal juga error maksudnya si ininya. Oh udah jalan. Ya udah. Udah jalan, Pak. Coba lihat di localhost-nya. Jadi gimana? Ini. Oh. Cuma pas login bisa login. Cuma nggak bisa nggak bisa karena salah ya. Nah, coba coba ke Rails console coba jangan-jangan bukan itu isinya tadi di terminal di sini Rails console Rails pasti console kemudian kita cek user sama dengan user all ada siapa aja? User all. S sama dengan user all. Sama dengan user besar. Enggak, tadi user udah benar. Oh, user. Sama dengan U besar. Nah, dot user dot all. Dan enter. Kemudian user 0. Atau user aja di enter. Itu namanya. Itu emailnya. Coba login pakai itu.
Ini berarti backgripnya nggak jalan atau gimana? Atau nggak pakai? Belum. Ini belum. Yang email, bukan yang nama. Emailnya masih belum. Itu di atas. Tulisannya. Tadi Miss Iman. Tadi Miss Imana. Di atas. Oh, kan email. Oh iya. Nah, passwordnya ya. Nah, apa itu tadi? Oh iya, salah. Bisa bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Berarti berfungsi ya. Kalau fungsi berarti errornya di mana ya? Oke, coba dimatiin dulu. Rails console-nya, yang Rails, bukan konsol apa tadi, Rails server. Yang terminal satu lagi berarti. Ya, itu di close dulu. Control X apa yang, enggak usah gitu, apa namanya, Control ini ya. X kayaknya. Atau C berarti. Udah, terus kemudian coba dari sini git add git push lagi. Mungkin dia lagi kepake. Kalau nggak ada masalah sih harusnya AM ya, git strip AM, commit. Yes, everything sama. Oh, udah. Ya, udah. Udah sama ya. Jadi, di mana masalahnya? Something wrong. Ya, kita harus ceknya Heroku log. Coba di command promptnya tadi, di command prompt lagi. Di terminal tadi tulis Heroku. Terminal ya. Logs. Tail ya. Heroku logs. Dah, enter. Set current user. That does not exist. Coba sekarang Heroku spasi bener nggak ya, bentar. Heroku spasi Rails DB migrate coba. Heroku spasi. Harusnya bisa ya. Heroku spasi run baru Rails DB migrate. Udah bener, cuma namain run baru Rails. Udah, enter. Bisa nggak ya? Nah, baru dia lakukan. Sip. Nah, itu sama dengan Rails DB migrate biasa ya di tempat lokal. Habis itu, tapi kita di Heroku. Habis itu baru baru apa ya? Baru refresh. Coba refresh browsernya.
Udah bisa harusnya. Oke, okay, aman. Oke, okay, dengan begitu. Coba login. Dengan user yang tadi. Sama kan ini dengan yang ada di Scalite ya, cuma ini ada di Postgre loh. Gitu. Harusnya informasinya sama. Kayaknya terus bukan gitu deh. Atau enggak ada isinya malah. Oh iya, enggak ada isinya ya. Coba Rails console dulu berarti. Jangan-jangan kosong. Di command prompt Heroku run Rails console. Kan di migrate-nya tabelnya aja ya. Oh, enggak ada isinya. Oke. Okay. Lalu dari sini kita bikin user sama dengan user new U besar, U-nya U besar, user.new. Itu udah benar tadi? Udah benar. Kan instance sama dengan class user.new.name. .name lagi. Dalam kurung name titik dua tanda petik namanya siapa, bebas namanya, nama biasa, terus koma email. Layarnya harus on. Sip. Oke, tapi kok belum ditutup, masih koma. Setelah stringnya ya, di koma, email titik dua, alamat email untuk loginnya mau pakai apa? Pakai string, pakai tanda petik titik dua tanda petik. Oke. Oke, okay, kemudian koma lagi password ya. Terus pakai D. Isi passwordnya pakai tanda string. Yes. Oke, okay. Terus udah tutup dulu. Nanti bisa diupdate. Oke, okay, kemudian user.save. Sip, sekarang kita coba login di browser dengan credential yang barusan. Sebenarnya kita bisa sign up aja ya, pakai tombol sign up tadi. Jadi ingat. Bisa ya? Bisa. Oke, sip, berarti bisa. Berfungsi semuanya. Aman. Tinggal diubah menjadi aplikasi yang ya, yang lain. Yang lain ya. Iya, yang temanya 17-an dengan ya, bisnis temanya apa webnya? Apakah bikin apa? Blog, bikin apa atau ya apapun. Silakan. Oke, gimana? Aman ya. Berarti ini udah dari awal sampai deploy ya, dari belajarnya, setiap kemudian di lokalnya pakai Scalite. Plusnya yang nggak ada di project.com adalah ilmu untuk deploy ke Heroku atau server Git yang lain yang mana menggunakan Postgre. Sip. Gimana teman-teman lain? Ada pertanyaan? Masih, Mak. Sama-sama. Oh, boleh ya. Silakan Om. Masih. Iya. Suaranya hilang. Bisa Nanto. Yang mau ngomong siapa tadi? Pak Ananto. Pak Rahman ada pertanyaan ya? Hah? Oh, saya emang
Pak Ananta dulu saja. Karena Pak Ananta sudah menyiapkan pertanyaannya. Saya udah pencetin semuanya, S to unmute, tapi belum ada yang unmute. Silakan Ananto. Mas Hanif juga silakan. Teman-teman yang lain silakan. Harusnya sesi ini lebih lengkap ya, total praktek ya. No? Gak jadi kayaknya. Mungkin sebelum ya, jadi Pak. Agak lama. Oh, mau share screen? Oke. Okay. Baiklah, tenang aja, saya nggak kemana-mana, bisa ditanya. Dr. Rahman, bikin apa sih? Itu bikin apa sih tadi? Itu LMS, Pak. Cuman karena kemarin masih sangat-sangat super simpel, cuma HTML CSS, jadi saya mau coba kembangin pakai Ruby. Ya. Oh, itu yang disebut. Jadi itu slide-nya dulu gitu ya, atau gimana? Iya, gitu welcome page-nya aja. Dan di dalamnya ada... Ada apa? Maksudnya ngapain di dalamnya? Apa belajarnya jadi kayak... Putus, Pak. Apa saya yang putus? Oh, gitu ya. Oh. I think si Indonesia Raya. Yang gangguan nih. Sebelum menunggu Pak Ananto, saya boleh nanya nggak, Pak? Simple aja. Silahkan. Jadi saya setelah menyiksa laptop saya gitu kan, saya menyiksa tablet saya. Ah, dicobain di tablet. Iya, mau saya siksa tablet saya gantian setelah menyiksa laptop gitu. Nah, jadi saya mau install Ruby-nya di tablet. Wow, serius. Maksudnya biar enak gitu kan, kalau bawa laptop kan pegel gitu kan, kalau tablet kan dikantongin bisa. Ya, masalahnya bukan kodenya nggak bisa ke situ, tapi bisa atau tidak dia memproses. Tapi dicobain dulu, tergantung prosesor sama RAM-nya sih. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Jadi karena storage pas-pasan gitu kan, ketika install Ruby, setup Ruby itu, dia kan ada dua opsi, yang install Ruby dan install yang MySys ya, MGSys. Masih namanya lupa sih. Emang kalau tabletnya tablet apa? Jangan-jangan. Buat Windows, benar Windows. Oh, Windows. Iya. Cuman ya speknya seadanya gitu kan. Tablet Windows yang saya tahu buatan Cina itu ya. Cui itu bukan? Ya, betul. Advan, iya. Saya Advan. Oh, Advan. Dulu beli karena terpaksa. Loh, kok gitu? Iya, buat belajar gitu kan. Soalnya baca buku pusing gitu kan. Banyak banget buku. Ya, kita pakai tablet aja lah. Biar nggak repot bawa-bawa buku banyak banget. Oke, jadi itu singkat cerita. Nah, kemudian mau install Ruby-nya gitu kan. Nah, itu kan ada dua opsi kan. Install Ruby-nya dan install yang Ming itu loh. Mingwei ya. Mingwei, iya. Iya. Nah, itu sedangkan Mingwei itu kan dia makan storage cukup banyak tuh, 800 MB-an. Sedangkan storage saya cuma 2 GB-an doang gitu kan. Nah, kalau saya skip install itu, jadi cuma install Ruby-nya aja nggak masalah. Apa harus tetap install Mingwei gitu? Jadi nggak bisa install jam-jamnya nanti. Oh, fungsinya ke sana. Fungsinya untuk compile jam-nya sesuai native dari operating system. Yang mana adalah Windows ya maksudnya. Jadi Windows itu compile-nya pakai C ya, ujung-ujungnya pakai C. Yeah. Nah, C-nya itu di ya diakses sama Mingwei itu. Oh. Kalau di ya atau GCC ya maksudnya. Tapi yang jelas GNU compiler C ya. Itu fungsinya, jadi enggak bisa di-skip. Gitu. Ya. Yeah. Baik, berarti mari kita siksa saja. Ya, ya. Berhubung ya memang bagusnya yang mobile itu kan si hard disk-nya atau flash drive-nya memang cepat ya. Jadi apa nulisnya lebih cepat ketimbang hard disk biasa. Betul.
Jadi mungkin nggak terlalu kerasa. Kerasanya pas proses kayak ada yang login, ada yang apa, nah kayak gitu baru. Tapi kalau pas awal-awal sih enggak. Kalau loadingnya sih enggak ada masalah. Cuman pas execute di local hostnya itu, di browsernya itu, nah itu baru masalah. Karena berat kan browser itu. Makanya menurut saya sih mendingan langsung aja di deploy ke Heroku. Jadi sana tuh cuma untuk apa? Ngumpulinnya aja. Saran yang baik. Makasih, Pak. Saran yang sangat bagus. Terus langsung deploy gitu. Jadi cuma mindahin file aja gitu. Loading udah file, tapi memang ya memang perlu imajinasi berarti jadinya, karena nggak langsung lihat ya. Saya ngedit animasi juga pakai insting Pak, nggak pakai real time render. Iya, jadinya gitu. Jadinya ya nggak tahu gimana endingnya, yang penting jalan. Saya belum nyoba yang namanya. Kalau saya nggak tahu, tapi ada sih satu laptop kecil, maksudnya tablet yang operating system yang Windows, yang memang dulu pernah saya pakai untuk kayak deploy aplikasi POS gitu, kayak apa, itu bisa sih, itu bisa dia. Windowsnya Windows 10, kalau nggak salah Windows 8 ya, Windows 10 waktu itu dapatnya, OM-nya dari sananya, gitu. Dia bisa install kayak ya server-server Puma gini-gini, bisa. Lancar aja kok. Jadi tinggal speknya aja. Kalau dia 4GB ke atas sih lebih bagus. Ini cuma satu, Pak. Makanya pengen saya satu. Hebat. Tapi entah kenapa emang Windows 8-nya optimal sekali untuk RAM kecil. Usage-nya itu bisa banget. Ya, bisa. Bisa dicoba itu. Iya, makanya. Ingin saya coba gitu, Pak. Soalnya kan kalau misalkan di salah satu, misalkan lagi keluar ke acara gitu kan, tengah nongkrong gitu kan, boleh tuh kan pegel gitu kan. Jadi tablet, ketika di tablet, digedein di laptop. Iya. Atau nggak deploy deh, langsung ke Heroku. Ini bukannya ngetiknya juga sama aja ya? Harus keluar keyboard ya? Iya, kan ada keyboard juga. Bluetooth. Oh iya. Cuman kan kecil sekali gitu, nggak ada 20 cm. Oh iya, benar-benar. Jadi bisa masuk di tas kecil. Kalau sekarang ada waktu tinggal ke belakang gitu kan, menyendiri, langsung ngoding. Wow, nice idea ya? Ya, karena saya emang dulu suka nyiri-nyiri waktu gitu kan, baju-baju beginian. Nyiri waktu. Dan kalau mau share screen dari tablet, sekarang harusnya lebih cepat ya? Maksudnya bisa begitu ya? Zoom-nya berat. Zoom-nya nah, sekarang makannya yang... wow gitu. Kalau Google Meet masih bisa sih, pernah nyobain, cuman kalau Zoom, wow. Oh sekarang gitu. Wow. Sekarang kan Zoom kan minimal kan 4 core. Oh, core-nya. Iya. Yeah. Ya karena video rendering. Sama RAM-nya 4GB. Jadi ya, Zoom sekarang udah sangat-sangat berat. Nggak kayak dulu pertama kali launching. Ya, yeah, mungkin harus pakai yang flagship. Iya, yeah, apakah ini waktunya beli Surface? Overpriced tapi enak, mobile. Oke. Okay. Terima kasih, Pak, pencerahannya. Siap, sama-sama. Yang lainnya gimana nih? Pak Ananto tadi mau tanya. Iya, Ananto silahkan. Ya, tadi mau share screen ternyata ini. Kalau reset bentar. Oh iya, baik. Biasa share screen. Lagi bikin apa, Pak? Endingnya? Tema apa? Oh, udah. Udah layarnya siap. Mirip kok jadi muka saya. Di Zoom. Oh, Zoom-nya pakai web. Ini kelihatan bisa di-share enggak? Bisa terlihat enggak? Oh, Twitter. Mantap. Udah ya, nyampe. Ini gagal. Tapi masih enggak tahu gagal di mana. Terus ini hasilnya karena enggak bisa-bisa, terus saya coba pakai domainnya, gambarnya enggak keluar. Udah punya domain, wow. Banyak ID, saya pernah beli itu. 10 ribuan. Iya, betul. Ya. Seharga nasi goreng. Oke, jadi gimana isinya apa? Maksudnya lagi apa yang mau ditanyakan? Gambarnya nggak keluar gitu. Nah, ini deploy lot Heroku aja nih. Sebenarnya sih banyak yang mau saya tanyakan ya. Oh, silakan. Yang di Heroku ini dulu dah. Yang di Heroku dulu. Soalnya waktu itu saya nggak belum sempat ikut yang sebelumnya itu. Jadi di Heroku ini yang udah saya lakuin tuh, coba saya open.
Nah ini suruh buka boxnya. Udah ya. Ntar saya di more aja, more application logs. More application di sana sebelah kanan more. Tadi enggak, maksudnya di ya, more ada tombol more view logs, view logs. View webhooks, view logs. Logs. App crash gara-gara save icon. Host tutorial request request. Web iconnya nggak ada atau gimana? Web icon apa? Ijo. Web icon? Masa gara-gara ini nggak ada ya? Cuma ntar saya share ini dulu. Share kodiumnya dulu. Gimana cara ganti share ini? Di oh ini ya, ganti share sebentar. New share aja, pencet lagi. Stop share. Nah, udah kelihatan semuanya? Ya. Saya coba mau pakai kodium. Itu dia pertanyaan. Ini pakai Mac-nya atau tablet? Oh, ini Mac-nya. Mac kantor. Nggak tahu Mac berapa. Jadi, ini aslinya di sini. Nah, ini kan project-nya mirip sama kayak sebelumnya. Cuman saya coba bikin dari scratch pakai Bulma. Bulma, oke. Okay. Bulma, cuman. Jadi nggak ngambil semuanya. Jadi kalau misalnya kayak gini, saya mau nyoba user edit. Nah, flashnya belum muncul. Buat kayak gini aja. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama nih, cara nampilin flash ini. Soalnya itu berhubungan dengan ini ya, style ya. Nah ini dulu deh, errornya ini dulu gimana nih. Ini errornya di mana? Di Heroku aja kan? Berarti di lokal nggak apa-apa ya? Di lokal jalan nih. Di lokal. Oke. Okay. Coba klik kanan di inspect. Di mana? Di ini? Lokal, yang lokal. Inspect paling bawah ada, coba ke console, ada yang error itu, ada tanda apa tuh namanya, tanda error satu di sebelah kanan itu di mana? Yeah. Nah, itu apa error? Biasanya di console kelihatan console. Self process response is not function. Itu mah extension ya. Flash ya itu ya. Kayaknya itu punya ekstensi Chrome aja. Bukan aplikasi. Oh, bukan. Kan punya. Oke. Okay. Ya kalau mau pengen rapi itu dimatiin aja biar enggak bingung kitanya. Terus ini berarti sudah tahap apa ya? Ntar loh. Jadi si sudah apa namanya git push Heroku master kan udah kayak gitu. Habis ya, itu sudah saya hubungkan dengan ini ke database sudah. Ya, oh dari database GitHub. Oh versi database GitHub. Kalau database-nya berarti belum ya? Sudah belum kayaknya, belum ada setting apapun. Belum, baiklah. Kalau gitu ke comment. Ya berarti harus folder project-nya mana? Folder project atau langsung di sini aja, di tadi yang tadi more ke run console. Ya, ini Heroku run rare apps tadi teh.
Kalau ini plek-plekan ada, berarti file migration-nya ada di sini. Di project itu udah ada ya. Nah, berarti File migration. itu yang isinya add password, add kolom user gitu-gitu. Dimasukin nggak? Nggak yakin juga gimana cara ngeceknya ya. Oke, kalau gitu yang diupload ke Git mana Git-nya? DESF Twitter itu coba dibuka dulu. Ke DB folder DB migrate. Oke, ini ada di sini. Berarti dia ada. Nah, oke. Sip, tinggal dieksekusi. Sekarang ke yang tadi, Rails console tadi. More new apa namanya tadi? Run console. Nah, terus di sini Rails console. Jadi ini ya teman-teman cara lain kalau tadi lewat command prompt, kalau sekarang kita lewat Heroku-nya. Akan lebih lambat karena kita lewat web. Kalau dibolehin, tapi ini juga develop configuration-nya error. Nah, mungkin sebenarnya itu isunya. Jadi itu yang menurut saya lebih harus dibenerin daripada yang lain. Jadi caranya berarti kita buka lagi ke git yang tadi. Biar kita lihat. Git. Gitnya, karena kan sumbernya dari situ, masnya. Heroku-nya dapat dari git. Nah, git-nya baru dapat dari lokal. Kan gitu prosesnya Mas Ananto ya. Jadi mau nggak mau kita... Halo. Oh my God. Ya, ini Pak. Hilang tadi suaranya. Yes. Berarti sekarang ke git-nya dulu untuk memastikan masalahnya. Coba ke git. Git. Twitter. GitHub. Ya, GitHub. Ke git. Hubnya, kemudian ke Twitter garis miring gem file ya, cek gem filenya. Oke, nah kemudian apa yang dilakukan di sini? Langsung PG, oke. Berarti di itunya juga Postgres di lokalnya. Mana? Di lokalnya pakai Postgres? Iya, di lokalnya Postgres. Oke. Tapi PG-nya 1, 2, 3. Wah, itu boleh dihapus nggak nilai 1, 2, 3-nya? Oh ya bisa. Sama yang di lokalnya nggak usah dihapus. Minimal yang di git-nya aja. Oh, yang di git aja. Caranya gini, apa? Ke bawah scroll dulu, habisin scroll-nya. Pengen lihat yang bawahnya. Di upload mana? Oke. Oke, ya udah berarti kita ke atas. Hilangin dulu PG-nya. Yang itu sisain aja. Nah, PG udah sip. Terus save. Terus kemudian kan ini otomatis atau enggak ya settingnya? Coba. Ini kalau udah di commit, udah di commit. Default di sini apa? Dia otomatis. Ya. Tapi itu kayaknya belum selesai. Caranya ke Twitter Rails, tulisan itu projectnya, nama projectnya. Gimana ya? Ke itu deploy. Ke menu deploy. Overview, resource, deploy. Nah, yeah. Bawah. Paling bawah. Itu ada automatic. Ah, ini enable automatic-nya di pencet tombol enable automatic deploy. Enable automatic deploy. Oke. Okay. Oh. Jadi setiap perubahan di git akan melakukan push ke sini. Oke. Okay. Tapi jadinya dua langkah ya, dan itu ya sekarang mah deploy dulu aja, pencet tombol deploy-nya. Deploy branch. Ini ya. Ya. Branch-nya main kan? Yang memang main ya. Oke, kita lihat.
Fail tuh. Tuh itunya udah fail. Terus ejected. If added, ke bawah lagi. Yang lain apa errornya? Udah, ini yang terakhir. Bundle install dulu untuk update version control. Ya ya, ini harus gimana caranya ya? Berarti atau dihapus saja gemnya. Coba ke git, hapus git ya, gemfile.log. Log, sorry, .log. Ini dihapus. Itu dihapus. Agak... Pencet aja filenya, baru hapus. Pencet gem lognya, terus kemudian pencet tombol hapus. Ya. Commit changes. Kemudian nanti kita lihat dia aktivitasnya. Deploy dulu. Kalau sekarang-sekarang sih deploy dulu aja. Pencet. Coba lihat apa tulisannya di bawah. Error lagi. Nah, berarti memang harus lewat itu deh. Lewat command line di mana? Di lokal. Di sini? Iya. Bundle update dulu kayaknya. Command line konsolnya apa? Heroku CLI atau ya, yang dari... lokal. Soalnya kalau yang di sana dia belum nyampe ke sana. Masih di lokal, masih di lokal. Saya git push dulu, git pull dulu update yang tadi game lognya dibuang atau enggak usah? Enggak usah. Yang di lokal udah jalan kan? Ya udah jalan tadi. Oke, okay. Ya udah ini aja yang di apa? Ya dicek gitu. Cek kemudian dia di oh 276. Terus apa ya tadi teh? Tadi di bundle update dulu. Control C bundle update. Update ini ya. Udah, kemudian git-nya langsung. Gimana kalau langsung ke Heroku dulu deh? Boleh nggak? Maksudnya jadi nguploadnya nggak ke git. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih. Oh, bisa. Langsung langsung aja deh. Cobain ke Twitter di GitHub. Nggak, nggak apa-apa. Maksudnya yang tadi di-push push ke GitHub. Nggak, harus di-pull dulu kan ini ada perubahan tadi. Atau nggak usah? Oh iya. Benar-benar. Tapi nggak bisa nimpa ya? Iya ya benar, harus di-pull. Does not have a comment. Ceritanya bikin tweet itu apa? Itu sama tweet app maksudnya? Iya. Yeah. Ini repository yang lain kenapa bisa ada di sini git add-nya. Udah di sini. Iya. Suka nyambung. Mana gua? Aduh, mana tadi ya?
Mungkin beda tempat ya? Iya, beda tempatnya nggak, harusnya nggak ada di sini. Saya nggak kerja di sini. Terus harap remote aja. Harap remote. Set ini, set remote-nya ke tempat lain. Coba di Oh, itu kan memang ada di situ tuh tulisannya folder ISF Google Blog. Oh iya ini ya, ini saya jalan dulu deh. Sekarang ini. Ini betul. Pun. Konflik, oh konflik ya. Apa saya delete atau saya generate baru ya? Nggak apa-apa, delete nanti bundle install. Dia muncul setiap kali bundle update atau install. Lanjut solve, did add. Oke, sekarang bundle update. Bundle I kan? Install boleh. Oh, oke. Terus lagi kita add. Iya, kan udah berubah. Bisa? Udah? Udah. Harusnya sudah sih. Ya udah. Ya udah berarti kita lihat di Heroku-nya. Otomatis lihat aja log-nya berarti kalau kayak gitu. Tapi fail. View build log-nya coba. Itu yang kapan? Itu main tadi ya. Deploy lagi aja. Errornya adalah yeah. Your bundle only support platform x86 but your local password is Linux. Oh, yeah. Itu bundle lock and try again. Di sini? Yeah. Atau langsung di CLI-nya? Nggak bisa. Nggak bisa di Heroku. Maksudnya di lokal. Lokal oh, kita. Oh, berarti. Ya. Yeah. Oke. Pagi Pak. Ya, lanjut aja. Ini udah. Udah cakep tuh. Kesasel. Wih. Sama banget. Dah. Sampai ujung gue. Oh, belum ya? Belum. Agak lama kayaknya. Installing. Ya. Oke. Okay. Aduh.
Webpack. Tadi kayaknya Imana juga kayak gini ya. Webpack itu saya tadi ada apa? Pakai Webpack. Maksudnya di situ Rails 7 ini lah. Oh, tadi di lokal. Ya. Key not found, DB name. Apa tuh? Oh, database-nya. Pindah. Iya, pindah ke sana kan. Iya, ya. Coba ke database config/WCML. Coba cek di database yang ini. Bukan config. Config ya. Database WCML. Nah, ini cuma production aja. Berarti dari tadi jalan environment-nya di mana? Berarti .env. Pakai .env. Iya sih, .env. Nah, .env-nya masuk nggak? Jangan-jangan dia nggak. Coba pencet. Pencet .env-nya. Nah, informasi ini itu harus ada di Heroku. Coba ke sekarang kita ke Heroku untuk membandingkan. Ada dua, di sini ke atas, scroll dulu. Setting, ya, settings. Nah, nanti reveal config var, lihat bawah. Nah ini. Udah sama belum? Maksudnya dapat nggak gitu? Oh, kalau database saya yang di sini nih database-nya ikutin domainis ya. Oh. Jadi gimana berarti, maksudnya database-nya kemana larinya? Ke sini larinya, ke domainis ya. Soalnya kan saya deploy di sini nih. Deploy di mana? Oh, dipakai atau enggak? Atau enggak berarti? Kalau sekarang sih, dari hari gua nggak dipakai. Kalau nggak dipakai. Ini udah saya git ignore juga. Udah saya git ignore. Jadi ini pakai yang example ini yang ke push ke GitHub nanti yang ini example. Oh, cuma kayaknya itu masuk ke Heroku tuh. Coba lihat. Tadi infonya di project-nya tuh ada masuk nggak maksudnya? Atau enggak? Enggak ada ya? Ini apa ada yang? Enggak ada, enggak masuk. Enggak ada, oke. Berarti apalagi ya? Check production. Udah sih. Berarti ke mana lagi? Memang jadi environment di lokal juga dikasih pas rel S itu adalah langsung production. Di lokal? Di lokal pas rel S coba lihat tadi terminal yang rel server. Yang lokal di lokal? Yang di lokal. Oh di lokal ini ada saya coba juga ke ini Pak pakai Capistano ke di upload. ID cloud host. Nah ini juga gagal. Oh. Gagal di sini. Ya itu, nah itu secret key-nya tuh kan ada di tadi yang yang tadi maksudnya. Ya enggak, ini fokusnya ke apa tadi itu? Mana terminal yang nyalain rail server? Terminal yang server bentar. Tadi kalau enggak salah kan udah jalan, udah nyala. Atau belum. Tuh, ada error kan? Key not found DB. Nah, ini maksudnya kenapa dia minta DB name? Berarti kan padahal katanya jalan maksudnya. Sementara dia minta, berarti kan ada yang nyuruh dia minta maksudnya.
Iya, kenapa ya? Ini diminta sama database YAML. Cloud-nya. Yang benar itu kan konfigurasinya sepengetahuan saya tulisannya adapternya apa Postgre tadi coba ke mana tadi itu database YAML maksudnya. Nah, adapternya belum ada. Di defaultnya juga nggak ada, nggak ditulis. Apa di atas? Oh, di atas. Ke atas. Ini yang ini. Apa namanya? Waktu saya bikin default. Oh iya ya, betul tuh. Terus terus ke atas lagi. Enggak paling atas. Adapter Postgres, semuanya Postgres. Oke. Okay. Tapi pas jalanin dia ngambilnya Postgres. Berarti oke. Okay. Nah, tapi tadi jalan ini enggak jalan. Kenapa? Bentar lo. Maksudnya beda. Tadi perasaan ya, jalan. Bisa gitu ya. Apa harus ini log teman. Iya ya. Tadi jalan kayaknya. Tadi jalan dan kita belum ngapa-ngapain. Apa? Nah, itu lah. Apa beda tempat? Jangan-jangan beda folder. Sama di sini Pak. Di sini. Iya betul. Ini. Apa yang saya ganti tadi? Di bandel aja kan ya? Bandel aja, bandel. Sama webpack. Oh, webpack. Oh, enggak. Tadi errornya sebelumnya sih. Kalau webpack itu untuk Java script-nya maksudnya. Webpack itu bisa sih gini export bisa gini db name kan itu minta DB user apa emang harus gini ya Pak di export maksudnya tadi saya di domainnya juga gitu di usernya di export enggak ini mah ada yang ketinggalan maksudnya konfigurasinya dia itu baris 22 itu loh .env.fetch dia nyari itu ini gara-gara baris 22 baris 22 Nah, itu hilang. Itu oh, tadi iya. Itu bisa nyala. Iya, karena DB user dan DB name sudah saya set di environment export itu. Nah, itu masuknya ke environment. Ya, environment yang environment lokal. Nah, ini maksudnya si hal itu harusnya tertulis sehingga nanti Heroku bisa baca itu maksudnya. Oh. Jadi makanya ditulisnya di sini misalnya. Ini kan database Twitter development, ya kan? Dia udah nulis di sini kan? Di baris 26, di baris berapa lagi gitu ya. Iya. Nah, tapi dia di dianggap nggak ada tadi di Heroku-nya. Di sini, sini juga, kan? Di sini juga sebelum ya. Iya, kenapa kok bisa gitu ya, Pak? Iya, berarti bisa di... ada yang keambil. Kalau ditanya itunya sih, gara-gara ada yang ambil. Ambil alih prosesnya, maksudnya. Ambil alih prosesnya, gitu. Mungkin ada apa namanya proses sebelumnya yang dilakukan. Nah, itu yang aku nggak tahu traceback-nya ke mana. Tapi yang jelas dia itu harusnya database YAML ini dibaca gitu. Nah tadi dia nggak baca, yaitu bagian fetch-nya yang atas. Nih, pull env fetch max. Nah ini kan berarti dia nyari dia variable environment dari dimanapun dia dideploy gitu kan. Nah yang kayak gitunya harusnya ini yang dia baca sih. Apa namanya Heroku baca gitu. Jadi untuk kalau in config sama sampai situnya cuma
Database sistem password. Apa ya? Interesting. Tapi berarti ini udah sama yang ada di Git ya? Nanti saya coba lihat deh. Ya, ini project lokalnya udah sama. Coba jalanin. Oke, Postgre yang ada. Bedanya yang pakai fetch sama yang langsung env tanpa fetch itu apa, Pak? Env tanpa fetch yaitu variabel yang ada di itu, variabel yang ada di .env langsung. Oh, yang fetch itu yang ada di .env ya? Di sini ya. Oh iya benar-benar. Tapi beda informasinya lebih ini. Kalau pakai dot fetch nanti bakal muncul error. Jadi lebih baik nggak pakai fetch. Kalau nggak pengen kelihatan error. Tapi sama-sama ngambil di sini di dot env. Apa beda? Kalau itu tergantung yang lainnya. Env-nya kan bisa diarahin ke local environment yang ada di gem env. Gem environment juga ada, coba buka di command apa terminal gem environment. Di situ. Kan, maksudnya semuanya muncul atau set environment kalau di apa nih? Di operating system itu sendiri. Wey, gimana ya ini? Kita belum beres. Berarti Webpack not found. Tapi webpack not found itu bukan pakai ini REST 5 kan? N6 ya? 7. 7. 7 ya. Tapi pakai Ruby 2. Ya awalnya 6. 6 itu saya upgrade ke 7. Oh, bisa ya? Bisa di jamnya aja. Jadi nah, coba yang itu Rails Webpacker install udah tadi ya? Rails apa? Rails Webpacker install di lokal ya? Udah kayaknya tadi, coba di enter. Tuh tetap dia minta. Kenapa ya? Dia minta cannot load database configuration. Itu sebenarnya cannot load. Ini kan? Ya. Ini berarti saya set DB user sama DB name, Pak. Iya. DB usernya tadi. Coba
Coba ke Rails DB prepare coba. Ya itu selesaiin dulu maksudnya. Rails DB prepare. DB titik dua prepare. Udah? Stop atau udah? Kayaknya gak ada ini deh. Gak ada reaksi. Kalau aku liatnya ini kemungkinan apa ya? Kalau aku punya kasus yang ini, mendingan dibuat apa namanya project baru dengan ngambil yang udah pastinya, contohnya controller kayak gitu, kayak apa dimigrasin gitu ke project baru. Dengan soalnya takutnya apa namanya ada ya config yang nabrak gitu. Karena coba sekarang bikin aja project baru, kemungkinan besar nggak error si project baru yang kosong dengan satu tabel misalnya itu nggak kosong, habis itu nanti kita ambil aja controllernya, viewnya atau yang lainnya, pindah ke situ, baru jadi clean maksudnya. Cobain deh maksudnya di bikin project. Kalau ngelihat progresnya sejauh ini kan berarti tadinya projectnya lancar ya maksudnya pas awalnya. Iya di ambil contoh. Ya boleh, maksudnya bikin folder baru aja tempat lain. Kita ambilin yang jelas, kan alur bisnisnya mau udah jelas ya, alur prosesnya udah jelas. Versinya ada dua nih saya nih, 6, 7. Oh, yang apa pak? Pakai yang 7 misalnya. Kan pengennya pakai yang 7 kan? Ya udah. Jadi sekarang coba Rails underscore 703.1 spasi new spasi nama project barunya. Sip. Terus nah. Itu berarti otomatisnya ke scale 3 ya? Oh iya ya, harusnya pakai Postgre ya. Ya nggak apa-apa. Dan nanti edit. Nanti edit di jamnya sebagai production aja. Oh, kecuali sekarang database-nya udah ada ya. Udah, ini ya, database-nya udah Postgre. Udah Postgre, ya udah langsung aja langsung ke PG kasih komen atau ini aja dihapus deh soalnya kan adapternya juga berubah, hapus aja apa folder ini dihapus aja, tweetnya dihapus aja. Oke, nah sekarang CSS database PostgreSQL. Sintaksnya saya lupa. Database huruf kecil. Database. Double dash. Database sama dengan PostgreSQL. Ya, udah. Sip. Oke, coba ke yang file. Itu udah PG, udah, biarin.
Habis itu ya udah berarti sekarang ke mana tadi? Coba di run dulu. Harusnya lancar kan? Ini nggak ada isu cari nama database lain-lain. Isu. Oh, dia perlu di migrate. Apa tuh? Address harus di use kalau saya usin dulu. Dia perlu di migrate atau apa kalau misalnya pakai. Oh iya, belum ada kan database-nya. Maksudnya belum nyambung. Database-nya belum. Lagi proses setting ya. Ya namanya setting. Config database YAML. Username-nya. Emang kosong passwordnya? No such file. Socket sekian. Nah, Postgre-nya nyala? Atau mati? Jangan-jangan Postgre-nya lagi mati servisnya. Ini ada nih. Oh, udah. Connection bad. Let's DB migrate. Oke, kosong kan? Nggak ada migration-nya. Press. Sip. Tuh, lancar aja. Berarti tinggal. Coba sekarang kita apa ya, langsung deploy kosongan gini, harusnya sama kan? Iya. Maksudnya nggak ada error yang tadi. Gitu. Coba, pengen tahu ke terminal. Tambahin database aja dulu ya. Ya, tambah database satu. Atau ya, copy aja. Migrate-nya di copy aja. Migration-nya. Migrate. Tapi berarti modelnya juga. Oh, sini. Sekalian terus controller sama model aja. Oh sama ini isinya sama ya? Iya sama. Model apa tuh model? Udah sini dulu. Tapi pasti error kalau kayak gini harus ada indeksnya, harus ada controller satu. Kan kita biasa muncul logo Rails ya. Nah kalau di Heroku atau di tempat lain dia nggak akan mau. Production nggak mau kayak gitu. Controlnya di copy satu aja atau? Generate. Karena kan macam-macam nanti. Rails generate home, generate like, generate post gitu aja. Controller home, index, home apa gitu. Nah, kok di sini aja. Di sini. Sini ya.
Ya, kayak gitu. Terus. Berarti route-nya disuruh ke situ. Route yang route-nya. Itu yang paling baris 6. Baris 6-nya yang harus ke situ. Root home top. Ah, bukan home pagar top. Dihapus ya? Boleh dihapus, enggak juga apa-apa. Oke, coba nyalain dulu. Well, S kalau di sini lancar, berarti kan benar config-nya. Nah, migration-nya belum dijalankan. Else db migrate. Cool. Dah. Belum menyalain rel S-nya. Sip. Nah, sekarang upload ke Heroku login. Langsung dari situ aja. Timpa aja ini. Ya, enggak apa-apa. Ini ditimpa enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, ya udah berarti comment prompt yang tadi. Gimana? Ke comment prompt yang tadi ya, maksud comment prompt terminal, sorry, ini di sini dimatiin aja ini rel S-nya, terus ke Heroku login. Udah belum install ya? Heroku rctku udah harusnya ya, udah. Dan enter. Bentar nih, enter aja, nanti minta browser suruh login. Pencet login, kalau udah login ya udah, tutup aja. Terus kemudian baru berikutnya set apa, git add, git ini? Commit. Ya sudah, terus ke ini apa, commit kita push. Nah, tapi kan remote-nya belum di-set. Iya, terusnya ke Heroku atau ke GitHub? Ke Heroku aja. Nah, gimana caranya? Caranya adalah Heroku git titik dua remote. Heroku bentar, aku pastiin melihat ya remote, terus kemudian nama itunya, nama titik dua ini atau double colon titik double colon ini. Bentar ya, bentar aku lagi ini Heroku git remote. Nah, ini aku copy di chat ya, titik dua remote SA nama aplikasi. Itu udah benar, berarti tinggal aplikasi. Nama aplikasinya apa tadi? Tweet remote ya. Enggak, namanya tadi bukan itu. Aku lihat nama aplikasi yang di sini kan di Tutorial satu. Oh, benar-benar. Kirain remote. Salah baca. Betul-betul, silakan. Habis itu git add, git commit, git push. Kalau udah add dan lain-lain berarti push. Ya, ini udah di init belum ya? Folder ini belum init ya? Git init dulu. Nah, baru. Nah, berarti belum ada tadi. Baru commit AM
Bitcommit AM, bukan M. Oh. AM gini? Iya, tapi oke. Enter. Oh, udah beres. Ya udah, kalau gitu si git push. Push. Tapi dia bilang nggak ada. Git push Heroku main. Sorry. Git push Heroku main. Ya. Ya. Nah, ini apa katanya? Yang errornya itu adalah tadi bundle lock itu, bundle lock itu yang atas. Bundle lock Linux itu loh. Oh. Apa tadi ya? Itu bundle spasi lock. Add ini ya. Oh, ini. Oke, baru shock up lagi. Belum di git commit, git add lagi kan ya? Tadi tiba-tiba gimana Pak? Git add, git commit, diulang lagi. Oh iya. Kan tadi melakukan perubahan. Oke, udah. Beres. Coba di open app-nya apa di slash apa tutorials.heroku.app. Itu oh ya. Enggak Heroku app. Bukan S. S-nya enggak ada. Oh. Masih error. Tadi katanya enggak. Kenapa ya? Coba kita lihat. Kita lihat. Heroku logs. Di, ya boleh. Situ boleh. Require apa dia itu? Protokol HTTP. Oh jadi ke situ. Ke atas dong scroll. Ini kayaknya udah paling atas lah. Udah ya? Bisa lagi. Tadi karena kalau tadi pas di bawah di apa di terminal terminal yang lokal iya. Ya nggak apa-apa. Bukan. Launching. Ini tempat yang sama. Aja sih. Kalau ini jamnya apa? Kayaknya beda tem. Bener. Tutorials, bener kan? Iya bener. Tutorials. Ya tapi di ini beda repo yang baru nih tweet. This app is already stuck, however, stuck is available. Okay. Gak ada error sih ya, warning. Coba sih rusak. Apa ya? Coba. Isunya nggak ada, no. Wow. Tanya yang lain, Pak. Ya, silakan, silakan. Ini kan saya juga coba deploy ke VPS nih. Nah,
Secret key base for production environment tuh di mana ya di setnya? Secret. Kalau secret.html. Iya. Ya, terakhir saya juga mau nanya ini yang saya nemuin di Rails itu bentar apa ya? Config. Ya, ada master key, mana tadi? Credential sama master key. Nah, ini fungsinya apa ya buat? Soalnya ini ikutin tutorial yang ada di, jadi dia deploy itu langsung ke VPS mana ini di sini. VPS itu. Jadi tinggal di setup, udah saya setup semuanya, tinggal yang terakhir ini, misalnya contohnya nih. Nah ini. Ini. Nah, dia otomatis deploy. L. Iya. Fail ya, nggak bisa. Ya. Gak bisa. Jadi kalau soal tapis apa secret itu maksudnya kayak harusnya ada di config/secret.yml. Harusnya, tapi tadi aku nggak lihat ada itu di situ ya. Iya, apa? secret.yml. Kalau nggak ada tinggal dibuat sebenarnya. Nggak ada kan? Ada Pak di sini udah terisi. Panjang banget tapi ini itu oh ya, tapi itu credential bukan secret.yml. Yang ini ya. Apa bedanya master key sama credential nih? Secret key itu yang mana? Enggak, nama filenya secret.yml. Secret.yml. Enggak ada di sini, Pak ya. Iya, nah itu ya, itu kita harus masukin dulu gem Capistrano sama Capistrano secret YAML. Nama gemnya. Nama gemnya. Apa nama gemnya? Capistrano satu ya. Satu lagi Capistrano dash secret dash YAML. Udah ada belum? Di gem ya. Gem. Ini Capistrano udah. Tapi nggak ada Capistrano dash secret.yml. Gini lah. Nggak dash, nggak ada titik. Dash, nah iya. Gitu. Ya kalau udah naikin itu berarti harus bundle install. Cannot find. Ya berarti gem install pakai S secrets. Secrets. Oh. Udah nanti harusnya di sana jadi muncul config di config. Nggak muncul? Kok ada? Oh, belum. Belum ada. Belum ada. Oh, itu dibuat, sorry. Caranya cap production setup. Ini? Iya, gitu. Tapi bundle exec cap production setup.
Bisa ya? Oh, itu bisa. Ini deploy bukannya Pak ya? Deploy. Ya di sana, maksudnya naruhnya ke sana. Ini ke tempat production. Ke remote servernya maksudnya. Tapi nanti di sana jadi ada secrets.yml maksudnya. Kenapa? Gitu. Panjang. Panjang ya kayak gini ya caranya. Aduh. Panjang. Ya, kita coba Heroku nggak bisa, terus coba-coba yang lain. Kenapa ya? Aku penasarannya masalahnya harusnya yang tadi yang sederhana tadi, yang itu harusnya di Heroku pun biasa aja gitu. Bisa. Gitu. Tapi di sini enggak apa, mungkin tapi tadi versinya berapa sih? Dia enggak komplain versi kan tadi? Enggak. Di ini kan, ini yang tadi. Yang tweet aja itu versi apa sih jadinya? Coba lihat di jamnya. Buat catatan saya deh. Tuh. Jam file. 276 ya. Oke, 276. Oke. Jadi aku coba apa ya? Ya, aku coba dulu nanti biar bisa info lebih lanjut. Ya. Maafkan belum bisa membantu. Ya, enggak apa-apa. Tanya Pak, yang tadi ini gimana, Pak? Argument missing secret key best for production environment. Set the string with ya itu komennya berarti adalah Rails credential edit komen di situ nanti bakal muncul apa kayak input itu kayak ini kayak keynya nah masuk ya. Ke editor nah. Ya kalau pakai mat ya mat itu environment apa? Itu environment editor tuh kan namanya path-nya yang ada di environment. Nano atau Vim gitu. Editor tuh kayak nano Vim. Iya boleh, bebas, bebas. Mau ke Codium juga boleh. Cuma intinya yang bisa langsung yang bisa buka file satu baris itu. Oh. Mungkin encrypted and shuffled. Udah. Nanti muncul, coba lihat di config kalau nggak salah munculnya ke situ. Di config config yang sini halo argument error missing secret base di protokol ya. Aku lupa namanya. Coba lihat aja di Rails credential. Credential YAML. Nah itu. Encrypted. Ya. Yeah. Oh ya jadi nanti dia akan membuat itu gitu. Coba sekarang hapus ya. Coba credential YAML NC itu dihapus. Folder apa filenya yang dihapus maksudnya? Filenya dihapus. Filenya dihapus. Terus lakukan kayak tadi edit apa tadi? Edit itu. Nah itu jadi ada.
jadi ada lagi baru ya. Ya gitu maksudnya. Itu. Nah, itu teh kayak apa ya? Kayak kuncinya gitu biar biar ini yakin memang aplikasi ini yang punya gitu. Si secret key itu kayak kayak jadi handshake key gitu. Di sini iya, di sana iya gitu. Benar gitu. Gimana yang jelasnya? Pas pengecekan nanti. Ya kayak key, SSH key itu ya. Ya kayak gitu. Pas mau melakukan perubahan, jadi oh iya memang ini wadahnya gitu. Ini teman, ini wadah yang memang diperuntukkan untuk itu. Gitu. Terus Pak nanti saya otak-atik lagi. Iya. Sama. Mari kita coba lagi. Tutorial ini apa? Ini yang dari domain Indonesia nih. Ada juga dia pakai apa namanya tadi kredensial tadi mana ya tadi ya ini ya. Kan nah itu kredensial itu mungkin itu sama kendalanya kalau di domain kalau di domain itu kendalanya di sini mana nih apa namanya yang aset ini public folder nih agar aset dapat gambar bisa di upload tadi kan saya ada kendalanya di ini di tweet Lah saya run dulu ya. Apa ada di sini? Gambarnya nggak kebaca gitu ya? Ya gambarnya nggak kebaca. Jadi kayak, nggak saya ini dulu. Kayak gini aja. Sini mas. Nah, kayak gini. Kok nggak kebaca? Ini ada logonya kan harusnya di sini. Nggak kebaca. Iya, soalnya ada dua tempat kan sebenarnya sudah disepakati tempatnya adalah slash public kan. Iya, cuma kalau pengen folder lain dilakukan di treat seperti slash public itu. Jadi makanya assets jadinya. Lalu masuk folder public kan. Nah, ini. Jadi naruhnya di folder public. Iya. Namanya di seharusnya folder public itu ya ada di tadi public coba lihat ke projectnya langsung ada slash public. Atap. Contohnya saya tuh public di sini pak. Ini yang ini Indonesia. Oke. Jadi, nah public ini kan dia ke domain utama kan? Ini kan domain add-on. Oh. Nah, domain add-on saya ini kan harusnya benar. Iya. Nah, di domain add apa publiknya ini terus yang saya link hubungkan dengan akun git repo utama itu ini Rails Twitter ini sama. Ini saya clone di sini. Terus nah nih saya nge-linknya ini mungkin agak salah nih nge-linknya. Nge-linknya itu posisinya ini saya ada di mana itu? Apakah di folder project-nya? Saya nih, apa PWD-nya itu di mana gitu? Ya, tapi PWD-nya harusnya di sini ya. Di iya. Utama ini ya. Kayaknya begitu. Belum bisa. Ya saya coba lagi dulu deh Pak. Semoga bisa hari ini. Pengen segera ini. Hadir. Ada waktu dengan. Belum main buat potat kuliah kan. Buat. Daftar-daftar lagi. Siap-siap. Iya. Keren juga ini. Jadi memang isunya tuh ada di pad ya. Maksudnya di kalau yang kayak barusan tuh. Ya config-nya emang harus lebih apa ya jeli lebih jeli sama lebih terstruktur. Nah ini saya coba dulu deh Pak nanti kalau mungkin ada kendala saya apa namanya share di grup siap. Oke, mari kita
berdiskusi di grup. Oke, teman-teman, terima kasih. It's very great night. Apa namanya? Menjelang ya bukan ya, udah ganti hari. Kamu lagi Pak, udah berganti hari. Sudah berganti hari, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi gitu. Jadi intinya apa ya? Jangan terintimidasi sama konflik ya, biasanya sih meskipun yang kayak barusan tidak langsung tersolusikan, cuma yang punya iman akan lu beres ya, Fathurrahman beres, berarti kan sebenarnya sederhana, ada yang berbeda di yang tadi itu adalah karena modul yang ditambahkan kayak Capistrano, kayak tempat hostingnya berbeda di aturannya, kayak dia kan sub gitu ya. Nah, jadi itu yang mempengaruhi folder-foldernya ada di mana. Nah, itulah yang mungkin bikin puyengnya gitu. Nah, tapi kalau apa adanya, nah itu yaitu yang sudah dialami di Heroku biasa gitu ya, maksudnya yang kita kerjakan. Jadi dicoba dulu yang biasanya, nanti baru selangkah-selangkah maju ke yang tempat-tempat lain, maksudnya yang lebih kompleks gitu. Gitu aja biar jadi ya. Berapa hari ini? Kita berapa hari ya? 3 hari, 4 hari. Ya, 5-4 lah kurang lebih. Cukup ya. Enggak tahu cukup atau enggak, Pak. Cuman insya Allah ada progres. Tidak menjadikan hasil, tapi menjadikan progres. Jangan lupa, itu kayak tadi, masukin ke gate, baru masukin ke Heroku, itu juga boleh, bisa. Tadi udah kelihatan caranya, tinggal isinya. Kalau caranya udah bener ya, maksudnya masuk ke gate-nya lancar, dari gate deploy ke Heroku-nya bisa kayak gitu, itu membuat kita punya backup. Misal ada yang mau dirubah di gitnya udah ada versi sebelumnya gitu. Dan dalam rangka pengumpulan tugas ya udah harus masuk ke branch-nya masing-masing kayak gitu aja. Ya, yeah, I guess that's it. Mbak Manakando ada apa input apa? Mumtaz, Aldwin, Rizky, nggak ada? Aman Pak. Dari alam oh kira ikutin dari di alam mimpi kira aman selesai Pak. Ampun ya baiklah. Kalau ini Pak mau tanya Pak, enggak ini masalah tugas yang di project itu sampai tanggal berapa ya Pak? Tugas di project ntar yang harus di share ke saya kan belum Pak, yang dua lagi sih 11 sama dojo. Oh iya. Sambil aja sih sebenarnya, soalnya kan 11 sama dojo udah jadi website-nya berarti ya. Maksudnya tinggal dimodif nanti. Iya. Secara tanggalnya sih ya kita pengennya pas 17-an kelihatan di produknya. Produknya kan kita 17-an hari apa itu teh? Rabu. Hari Rabu mana apa? baiklah ya, berarti istilahnya hari ya malamnya atau besoknya kan baru kita lihat gitu kan apa kesulitannya atau apa kan sambil jalan tapi mulai di tanggal itu udah kekumpul, udah mulai dilihat-lihat sama siap. Kita siap, ya tenang siap. Tenang aja tapi dikerjain gitu. Oke Pak. Oke, beresin ya. Siap. Beres dojo, beres artikel, beres itu kan dapat sertifikat juga dari Proget yang lengkapnya. Yeah. So benefit. Oke. Okay. Aman. Ya udah. Anything else? No? Lanjut lagi ayo, nanggung sejam lagi. Puyeng. Yaudah, berarti sampai jumpa di pelajaran pertemuan berikutnya aja, oke? Siap. Kita akhiri dulu, let's have a rest. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.